Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum ya ikhwan. Salamakumullah bisalamati wal afiyah. Wa a'adzakumullahu minal afati war razilah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أنزل عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نبي الشريعة الدائمة والرسالة الخاتمة التامة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على نبينا المبارك ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين Allah subhanahu wa ta'ala yaqul Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima wa ba'd فإن رسولنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من المحدثات ومن النار بقوم مسلمين Ibu-ibu saya yang hadir, juga bapak-bapak saya yang turut hadir di majelis kita di pagi hari ini, kawan-kawan, juga anak-anak saya yang hadir, semoga semuanya senantiasa diberikan taufik, bimbingan oleh Allah, senantiasa berada dalam kondisi sehat walafiat, diberikan kelapangan-kelapangan oleh Allah, baik rizki maupun waktu. Dari semua itu, karunia-karunia itu, kita bisa mempergunakannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana yang kita lakukan di pagi hari ini. Dan kita berdoa menjadi harapan besar bahwa duduknya kita di tempat ini bagian dari rangkaian harian kita yang tercatat di sisi Allah, diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini tidak mudah Bapak saya, di hari Ahad, hari di mana umumnya orang libur, apalagi di sini dekat sama lubang buaya namanya ya, air taman buaya, barakallahu fi. Iya, nggak mudah untuk datang ke taman-taman majelis ilmu untuk bertamasya. Barakallahu fi, bagi hati-hati yang diarahkan oleh Allah bahwa istirahat yang paling indah itu ialah istirahat di majelis ilmu. Istirahat yang paling indah itu ialah istirahat atau peristirahatan mata di dalam salat. Itu yang paling indah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan tentang dirinya. Itu apa? Wudhi'at li al-jamala ay fi ma'na, atau semakna dengan itu apa kata Rasulullah, bahwa diletakkan keindahan itu pada mataku itu di mana? Fi shalah, di salat. Ya, tentu ini bagi orang-orang yang kita katakan hatinya itu hidup dengan ketaatan, dan disitulah tamasyanya seorang mukmin. Itulah tamasya seorang mukmin. Boleh untuk jalan-jalan sama keluarga, tetapi tentu alangkah lebih indah jalan-jalan kita itu menuju taman-taman syurga. Sambil nanti pulang bawa istri sama anak-anak, uang seadanya, ajak beli bakso satu mangkok dua mangkok pulang. Alhamdulillah. Ya. Ya, itu sudah memenuhi
luar biasa dari kebahagiaan keluarga, kemudian menuntut ilmu, itu sudah melebihi segala-galanya. Baik, bapak-bapak saya dan ibu-ibu saya, pertemuan kita hari ini pendek saja, dan saya berharap semoga dari apa yang nanti kita bahas menjadi ilmu pengetahuan dan kita bisa amalkan. Judul kita hari ini mengenal mana kawan dan siapa lawan. Judul ini sengaja saya angkat, bapak saya, dan judul ini juga tidak di sini saya angkat, di banyak tempat banyak sudah kita bahas judul ini. Sebenarnya judul ini adalah bahasan atau potongan bahasan dari tentang bahasan akidah atau bahasan tauhid, yaitu tentang al-wala wal bara. Al-wala itu apa? Berloyalitas, wal bara berlepas diri. Judul ini penting bapak saya untuk diangkat. Dan bahkan saya melihat bahwa guru-guru dan ustadz-ustadz untuk mau mengangkat tema ini di meja-meja maupun di mimbar-mimbar. Karena kita melihat sebuah kenyataan, jazakallahu khairan pak. Karena kita melihat sebuah kenyataan ambigunya di tengah-tengah umat Islam. Karena materi ini materi yang cukup lumayan jauh dari materi akidah. Kadang-kadang kita stuck di satu bahasan, akhirnya bahasan ini agak jarang apa? Disentuh. Akhirnya terjadi ambigu di tengah umat. Dia tidak bisa melihat mana kawan, mana lawan. Barakallahu fiik. Dan kenyataan pahit yang memang saya lihat, dan ini pelajaran yang kita ambil dari kita sebagai guru, bapak saya, bersosial bersama masyarakat, hidup bersama masyarakat, terjadi letupan-letupan masalah yang kalau kita timbang dalam perspektif ilmu akidah, itu sekian banyak dari permasalahan-permasalahan menyeret seseorang, bukan permasalahan ringan, tetapi itu permasalahan besar. Permasalahan besar. Kita bersosial di masyarakat itu dengan ragam jenis macam, baik dari strata sosial, kemudian latar belakang pendidikan, kemudian bahkan yang paling dahsyat atau yang paling ekstrim dari itu latar belakang pemahaman. Di situ ada ahlul bid'ahnya, di situ ada kufarnya, di situ ada musyriknya, di situ ada mukminnya, di situ ada muslimnya. Bahasan ini penting agar seseorang itu di dalam bermasyarakat itu dia memiliki kaedah-kaedah yang dengan kaedah tersebut menjadi kacamata yang lurus untuk melihat dengan siapa dia bergandengan tangan dan dari siapa dia berlepas diri. Dan poin selanjutnya bapak saya, dan memang maaf-maaf di beberapa tema-tema kajian saya memang banyak menyentuh soal yang seperti ini. Di tempat tinggal saya misalkan di Kelapa Nunggal, ya, karena memang tidak jauh-jauh masalah kita itu selalu masalah internal umat Islam. Kunut subuh, tidak kunut subuh. Zikir jamaah, tidak zikir jamaah. Dan itu selalu menjadi polemik yang berulang. Dan bahkan saya lihat sebuah kasus di mana tersusunnya sebuah kekuatan, tergabungnya sebuah kekuatan besar antara si fulan dengan si fulan, antara kelompok ini dan kelompok ini, hanya untuk melenyapkan saudaranya yang mungkin saya katakan tidak kunut subuh, atau mungkin saudaranya yang tidak zikir jamaah setelah salat. Barakallahu fiik. Nah, ini kenyataan-kenyataan yang kita hadapi di, atau fakta-fakta yang kita hadapi di lapangan. Sebenarnya kajian ini umumnya saya tujukan kepada masyarakat awam, bukan kepada antum sebenarnya. Tapi enggak apa-apa ya. Ya, biar kita juga bisa mengambil pelajaran. Taib. Dalam kasus belakangan yang masuk dalam teropong kita bapak saya. Kasus Masjid Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ini kalau kita letakkan
di neraca akidah, kita letakkan di neraca tauhid. Ini bukan soal hanya panggilan Wahabi, Salafi, NU, Muhammadiyah, lah. Tapi ini soal perkara paling besar di dalam agama, al-wala'i wal bara'. Bahkan di mana saya dapati kenyataan berkumpulnya sebuah kelompok, di situ muslim, di situ kafir, hanya untuk membumi hanguskan satu kelompok padahal dia itu saudaranya. Apa? Semus. Ini kalau kita bahas di neraca akidah, di neraca tauhid, ini konsekuensinya besar. Ini konsekuensinya besar. Atau mungkin kita bisa ambil contoh yang mungkin sifatnya yang lebih elit, bapak saya. Mungkin kita di tempat kerja, kita berboskan mungkin orang kafir. Tayib. Dan kita mungkin sesuatu yang tidak bisa lepas dari situ. Di tempat kerja, kita diboskan oleh siapa? Orang kafir. Sementara kita orang muslim. Kadang kita bingung bagaimana bermuamalah dengan mereka. Barakallahu fiik. Saat kita menjadi orang bawahan, saat mereka menjadi apa? Atasan. Dan bahkan mungkin dalam skala besar bernegara. Bahkan ada pos-pos tertentu diisi oleh orang-orang kafir, sementara kita bingung bagaimana bersih. Barakallahu fiik. Itu mungkin di skala elit. Di skala elit. Padahal bahasan ini ada pada kondisi-kondisi tertentu seseorang itu bisa terseret. Ima murtad wa ima kufur. Barakallahu fiik. Maka bahasan ini walhamdulillah, karena kita diberikan kesempatan oleh Allah di mimbar-mimbar kita bahas. Tetapi yang polemik paling sering terjadi ketika seorang muslim mempersekusi seorang muslim bekerjasama dengan orang kafir, permasalahannya itu permasalahan-permasalahan kecil. Masalah kunut subuh, tidak kunut subuh. Barakallahu. Nah, ini akan menjadi bahasan. Berdasar pada ayat atau berdasar pada surah Al-Mujadilah ayat ke-22, dan nanti mungkin saya akan sebutkan matan dari kitab Syekhna Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sekaligus saya ingin visualisasi dari manhaj, dari akidah, dari pemahaman siapa? Muhammad Ibn Abdul Wahhab, yang selalu menjadi potret utama permusuhan. Padahal beliau ini memiliki manhaj la ilaha illallah qawim, manhaj beliau ini. Dan beliau memiliki manhaj rahmah, kasih sayangnya kepada umat itu besar. Tetapi mungkin ya, mungkin kesalahan personal atau mungkin kesalahan saya atau pribadi atau siapapun itu yang belum bisa menterjemah dari bahasa siapa? Imamna Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. Saya tidak pernah tahu bagaimana terhormatnya sebuah kehormatan, selamatnya sebuah darah, terjaganya sebuah darah, terjaganya sebuah harta. Hati-hati di dalam pengkufuran. Hukum umum bagi seorang muslim itu muslim. Itu saya enggak tahu kecuali dari siapa? Imamna Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah, itu sebagai prolog bapak saya yang melatar belakangi bahasan kita hari ini, agar kita bisa memilih siapa kawan dan siapalah lawan. Berdasar pada sebuah ayat atau surah Al-Mujadilah ayat ke-22, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Di sini saya bersama santri ini. Ada yang sudah sampai hafalan Al-Mujadilah? Barakallahu fiik. Ada sampai Mujadilah? Belum? Siapa? Banyak. Barakallahu fiik. Ya, surat Mujadilah ayat ke-20, ayat ke-22. La tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir. Kita potong-potong. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada nabi kita Nabi Muhammad. La tajidu, tidak engkau dapati wahai Muhammad,
qauman, sebuah kaum, yu'minuna billah wal yaumil akhir, yang mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa itu? Yuwaduna man haddallahu wa rasulah, mereka itu berkasih sayang bersama orang-orang yang menentang dan memusuhi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan masuk, bapak saya, kenapa Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab memakai ayat ini sebagai apa? Sebagai dasar ketika beliau membahas apa? Ilwala wal bara. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata yuadun, atau yang kita sering dengar istilah mawaddah, bapak saya. Isu makna mawaddah, berkasih sayang. Hubbah, apa arti hubbah? Cinta. Mawaddah, apa arti mawaddah? Kasih sayang. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata apa? Yuadun. Fi mana? Nafsul makna mawaddah. Yuadun il mawaddah. Allah sebutkan, engkau tidak dapati sebuah kaum wahai Muhammad yang mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, mereka itu berkasih sayang bersama orang-orang yang menentang, memusuhi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu enggak masuk akal, bapak saya. Ketika kita mencintai Allah, ketika kita mencintai Rasulullah, sementara kita berkasih sayang dengan orang-orang memusuhi Allah dan Rasulnya. Bahkan nanti kita akan dapati keterangan dari para ulama, rukunul qalil, condong sedikit saja itu bisa mencederai dari makna cinta kepada Allah dan Rasul. Kita lanjutkan dulu ayatnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka itu siapa? Bapaknya. Au abna'ahum, atau anaknya. Au ikhwanahum, atau saudaranya. Au ashiratahum, atau barakallahu fiik. Mungkin di fakta lapangan kita dapati ada orang beranakkan anaknya kafir, bapaknya muslim. Atau kita dapati di fakta lapangan suaminya muslim, istrinya Yahud, Nasara. Atau mungkin di fakta lapangan pamannya muslim sementara keponakannya kafir. Kadang beda-beda tipis, bapak saya. Cinta manusiawi kekeluargaan itu beda tipis benangnya dengan apa? Antara cinta yang neracanya itu cinta apa? Cinta akhirat. Berat, bapak saya, ketika antum misalkan dibolehkan menikah dengan orang kafir. Boleh atau tidak? Boleh, syariat Islam. Dan syariat ini masih berlanjut sampai hari ini. Karena Yahudnya yang dahulu, Yahudnya sekarang. Nasara yang dulu di zaman Rasulullah, Nasara juga di zaman sekarang. Kalaupun ada pembahasan-pembahasan yang cukup tajam, apakah Yahudi atau Nasrani sekarang itu masih Yahudi dan Nasrani siapa? Zaman Rasulullah. Sementara mereka ini musyrik, mereka ini begini dan begitu. La, bukankah di zaman Rasulullah mereka juga sudah musyrik? Sudah. Mereka mengatakan Uzair siapa? Ibnullah. Isa ibnul. Tetapi mereka dimakan sebelihnya oleh Rasulullah. Dan juga mereka masih diboleh untuk dinikahi siapa? Wanita-wanita mereka. Baik, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min. Mereka itulah orang-orang yang ditanamkan di hati-hati mereka itu keimanan, wa ayyadahum, dan Allah tolong mereka, bi ruhim min, dengan ruh dari sisi Allah. Ruh Jibril, ada juga mengatakan pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا. Lalu mereka dimasukkan ke dalam syurga-syurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya. Itu orang-orang yang bertahan di atas apa? Cinta. Bertahan di atas apa? Ilmawad. Bertahan di atas apa? Loyalitas kepada Allah dan Rasul. رَضِيَ anhum عَنْهُمْ. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah. Mereka itulah siapa? Golongannya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah, golongan Allah itulah yang akan menang. Karena Allah mengatakan la aglibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz.
akulah dan Rasulkulah yang pasti akan menang. Sesungguhnya Allah itu maha kuat dan maha bijaksana. Barakallahu fi. Kemudian di matan Imamna Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau berkata, sebelumnya disebutkan di dalam matan beliau, qaddasallahu ruhahu wa jasadah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi khairatihi wa bi barakatihi fid darain. Semoga beliau disucikan ruh dan jasad beliau. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan ilmu beliau dan kita diberikan keberkahan dengan jasad dan ilmu beliau, baik di dunia maupun di akhirat. Qala al-muallif rahimahullah, beliau berkata, apa kata beliau? Anna man ata'a ar-rasul, sesungguhnya siapa yang mentaati Rasul, wa wahadallaha, dan dia mengesakan siapa? Allah. La yajuzu lahu muwalat man haddallaha wa rasulah, tidak boleh untuk dia berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang, memusuhi Allah dan Rasul. Walau kana aqraba qarib, meskipun dia ini kerabat yang paling dekat. Kemudian beliau menukil dalil suratul Mujadilah ayat ke-22. Barakallahu fi. Ibu dan bapak-bapak saya, Syekhna Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menyertakan beberapa ayat-ayat pendukung untuk mempertegas surat ini dari dalil yang dibawakan oleh siapa? Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Poin pertama yang kita tangkap dari Muhammad Ibn Abdul Wahhab, poin besarnya apa? Persaudaraan itu sesama muslim, persaudaraan itu sesama mukmin, dan permusuhan itu dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sekaligus yang membantah bahwa imamna mudah mengkafirkan. La, bahwasanya imamna mudah memfasikkan. La, karena kaedah umum beliau itu apa? Persaudaraan itu sesama muslim, permusuhan-permusuhan itu dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Imamna Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau membawakan ayat-ayat sebagai pendukung dalil beliau ini. Di antaranya beliau membawakan surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai kalian orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil bitanah. Bitanah sebagai pembisik, sebagai teman setia, sebagai sahabat dekat. Baik, min dunikum, selain dari kalian, seorang mukmin. Tempat curhat siapa? Mukmin. Sahabat karib kerabat siapa? Mukmin. Kita keluar masuk dari rumahnya siapa? Mukmin. Jangan diberikan kepada selain mukmin. Bersahabat-sahabat dekat dengan orang kafir. Bitanah sebagai pembisik-pembisik telinga dari orang kafir. Keluar masuk dari rumah orang kafir, dia bukan keluarganya. Dia bukan keluarganya. Bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala, yang tidak henti-hentinya mereka itu selalu menyusahkan kalian. Karena konsepnya apa? Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatah. Karena bagaimanapun bapak saya, orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridha sampai kita ini ikut ke agama mereka. Nah, maka batasan-batasan ini perlu untuk kita kaji. Batasan-batasan ini perlu untuk kita kaji. Di antara ayat yang dinukil juga oleh imamnya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai kalian orang-orang beriman, jangan kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani awliya, sebagai wali-wali. Wali-wali pemimpin, wali-wali kekasih, wali-wali teman dekat. Baik, ba'dhum awliya'u ba'd, sebagian mereka itu adalah awliya bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, dan siapa yang mengambil mereka sebagai wali-wali di antara kalian, maka dia itu bagian dari mereka. La ilaha illallah, berat, kufur. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Masih banyak ayat bapak saya yang beliau sertakan sebagai ayat pendukung.
Yang perlu mungkin saya angkat juga bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan tentang sifat Nabi Ibrahim di dalam suratul Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti Ibrahim. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Bukan hanya dari kesyirikannya, tetapi dari mereka pun berlepas diri. Bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Baik. Ayat yang kita baca tadi Bapak saya, Suratul Mujadilah ayat berapa? 22. Bahasan ini disebutkan oleh Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab di posisi ketiga. Dari setelah beliau menyebutkan dua posisi penting di atasnya. I'lam rahimakallah. I'lam rahimakallah. Lalu beliau tutup dengan bahasan tentang apa? Al-wala' wal-bara'. Maka bapak saya, kitab beliau As-Salasatul Usul itu memiliki dua bahasan atau tiga bahasan penting. Terangkum di dalam kitab beliau itu sebenarnya ada tiga bahasan. Dan itu bahasan yang beliau bahas. Yaitu apa? Mengenalkan Allah. Ma'rifah kepada Allah. Kemudian kedua, yakni mengenalkan kepada kita satu-satunya jalan yang hak tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Kemudian ketiga, yang kita bahas. Seseorang siapa yang ingin istiqamah, bertahan di atas dua hal yang sudah disebutkan oleh Syekh, maka seseorang itu hendaknya dia melihat dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman, maka bahasan ini bagian dari bahasan inti dari kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Bahasan inti bapak saya, al wala wal bara. Bahasan inti. Karena kenapa? Karena kita berdasar pada sabda Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mar'a 'ala dini khalilihi." Sesungguhnya seseorang itu berada di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhali, maka hendaknya salah seorang kalian melihat dengan siapa apa atau siapa yang diambil teman. Maka ini bahasan penting. Artinya bahwa seolah-olah di dalam ini beliau ingin mengatakan, Anda kalau ingin istiqamah di atas ma'rifah, di atas tauhid, jauh dari kesyirikan, maka pilih-pilih teman. تضمنت هذه المسألة أنه لابد للمؤمن الذي هداه الله للإسلام وعصمه من الشرك لكي يثبت على دينه ويبرهن على صدق حبه وتعظيمه لربه وخوفه وخشيته منه وحتى يأمن من الفتنة والزيغ أن يبرأ من الشرك وأهله بعد إقامة الحجة عليهم. Apa kata ulama-ulama yang mensyarah dari ucapan beliau, yang ingin istiqamah tetap di atas agamanya, tetap di atas kejujuran cintanya, tetap di atas keagungan dirinya kepada Allah, takutnya kepada Allah, khasyahnya kepada Allah, selamat dari fitnah, selamat dari penyimpangan, itu dia harus berlepas diri dari kesyirikan dan ahlu syirik. Makanya hati-hati bapak saya duduk misalkan sama orang kafir. Ya kan memang saya dapati sebagian bapak saya, ada orang dia mampu memberikan talaqul wajh, wajah yang berseri-seri, wajah yang senyum-senyum. Ketika dia duduk bersama orang kafir, menyusun agenda-agenda, menyusun pembicaraan-pembicaraan, diskusi bersama orang kafir, dia bisa senyum, dia bisa ketawa. Tetapi ketika dia bertemu dengan orang muslim, ya mungkin dia berbeda, tetapi apa? Dia tidak bisa memberikan wajah yang berseri. Barakallahu fiik. Wah ini apa, kelompok yang enggak kunut subuh, atau mungkin ini kelompok yang celana cingkrang, atau ini kelompok yang jenggotan, atau ini kelompok. Dia tidak bisa untuk memberikan apa? Wajah yang berseri. Saat di waktu yang sama dia mampu untuk senyum kepada orang kafir. Barakallahu fiik. Poin kedua. Maka al-wala' wal-bara' ini bapak saya,
atau memilah dan memilih teman ini, ini adalah kaedah dua sayap yang harus dimiliki oleh seorang pelajar. Seorang pelajar. Dari kaedah al-wala wal-bara, seorang pelajar itu, dia bisa adil di dalam bersikap. Dia bisa adil di dalam bersikap. Bahwa persaudaraan itu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, maka siapa yang mengucapkan kalimat ini fahuwa muslim, maka dengan kalimat ini bapak saya, kita bisa menyikapi kekeliruan saudara kita itu sesuai dengan kadar besarnya kekeliruan mereka. Paham bapak saya? Kita bisa menyikapi kekeliruan saudara kita semuslim, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sesuai dengan kadar besarnya kesalahan mereka. Maka itulah adilnya salafi ketika mereka membahas apa? Membahas akidah. Makanya tauhid itu penting bapak saya. Tauhid itu bukan hanya untuk petantang-petenteng, bukan. Agar kita itu memiliki sikap adil kepada saudara kita semuslim. Kita bisa mengenal kadar kekeliruan yang mereka lakukan itu kecil besarnya. Barakallahu fiik. Maka tidak elok ketika seorang terpelajar itu, ketika dia membahas bahasan-bahasan, jangan sampai masuk tendensi-tendensi tertentu. Akhirnya apa? Dia tidak bisa berbuat adil di dalam melihat apa? Kekeliruan. Dan itu Allah celah dalam hal yang seperti itu. Allah berfirman, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena sebab kebencian kalian terlalu besar kepada sebuah kelompok. Akhirnya apa? Mendorong kalian untuk tidak bisa berbuat apa? Adil. Kadang-kadang tendensi personal bapak saya. Benci kita apa? Personal. Padahal itu bermula dari apa? Hasad. Bermula dari dengki. Tetapi apa? Dibungkus seolah itu apa? Kebencian agama. La haula wala quwata illa billah. Saya setiap kali berdiskusi bapak saya, ada satu kelompok sebelah itu mentahzir dengan masalah-masalah yang saya katakan itu masih dalam bahasan-bahasan fiqhiyat, ijtihadiyat, dhanniyat. Mungkin ustaz kita atau guru kita masih membolehkan foto misalkan. Kalaupun saya pribadi enggak membolehkan. Foto selama tidak ada hal yang mendesak, hukumnya haram. Hukumnya haram. Apalagi kalau dijadikan sebagai wallpaper. Makanya saya tanya kembali kepada ikhwan salafiyun. Kemana kita yang dahulu? Kemana kita yang dahulu? Yang dahulunya kita semangat belajar. Bahkan kadang 5 kilo, 10 kilo kita tempuh perjalanan itu. Kadang sekarang hanya 1 kilo saja. Malas bapak saja kita datang belajar. Kemana kita dulu ikhwan? Yang kita itu sangat hati-hati di dalam beragama. Bahkan kita hanya untuk upload foto yang tanpa wajah pun itu kita sangat hati-hati. Kemana kita yang dulu? Kalaupun mungkin ada bahasan di kalangan para ulama, boleh dan tidak boleh. Nah, pada standar ini saya katakan bapak saya, karena ini kekeliruan meluas. Bahkan sampai ada satu kelompok membangun tahzir di atasnya, dan bahkan ketika mungkin menemukan ustaz kita, guru kita membahas ini dari sisi fiqhiyat, bahkan ustaz itu ditahzir oleh dia. Layaknya ahlul bid'ah kelas kakap. Ada atau tidak? Ada atau tidak bapak saya? Ini perlu kita klarifikasi. Ini perlu kita klarifikasi. Karena mungkin bagi orang yang tidak tahu, dicok-coki bahwasanya hukum gambar demikian, hukum bergambar demikian, haram dan demikian, maka siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia layak untuk tahzir. Bahkan apa? Hajar, diblokir. Sekarang menjadi pertanyaan saya. Apakah permasalahan-permasalahan demikian layak untuk masuk menjadi sub inti bahasan untuk boleh mentahdir orang? Barakallahu fiik. Nah, itulah yang ana maksud. Jangan kena tendensi personal. Sebenarnya itu kalau kita mau jujur ketika kita datang ke salah satu ruangan, pojokan situ, kita duduk sendiri. Ya Allah, Sultan Hasanuddin itu salahnya di mana? Saya katakan misalkan, Ustaz Firanda itu salahnya di mana? Coba kita duduk. Kita tenangkan hati. Kita uraikan. Tayib, kita putus maksud-maksud atau tendensi-tendensi personal. Agar apa? Agar mudah, jernih di dalam berpikir. Orang ini layak untuk dibenci atau tidak? Orang ini layak untuk diblokir atau tidak?
Dan kerap masalah ini Bapak saya, makanya kenapa bahasan ini penting untuk saya bahas. Kerap masalah ini sering menjadi apa? Batu kerikil masalah internal di dalam apa? Dunia dakwah. Antum mungkin agak sedikit takut mungkin dengar materi ini. Enggak apa-apa. Karena ini sering menjadi batu kerikil di dalam internal dakwah. Barakallahu fiik. Tayyib. Jadi al-wala' wal-bara' itu memiliki dua mata penting atau inti. Ketika seorang muslim membahas al-wala' wal-bara', maka akan dibentuk karakter dari dia, dia bisa menyikapi saudaranya itu berdasarkan kecil dan besarnya sebuah kesalahan. Kemudian dari situ maka akan muncul apa? Persaudaraan yang hakiki, loyalitas yang hakiki, itu hak orang muslim, hak orang mukmin, hak Allah, hak Rasulullah. Sementara permusuhan itu kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, orang-orang musuhi Allah dan Rasulnya. Kemudian yang lebih rendah ke mereka, orang-orang fasik, fasiknya, munafiknya, munafiknya terus kerendahnya, maksiat-maksiatnya. Orang ahlul bid'ah, bid'ahnya kemudian makruhat, bid'ahnya demikian mubahat, bid'ahnya demikian muharramat, bid'ahnya demikian sampai ketingginya mukaffirat. Nah itu seseorang bisa meletakkan dan menyikapi kesalahan itu sesuai dengan besar kecilnya sebuah kesalahan. Maka al-wala wal-bara' ini sebuah kejujuran Bapak saya. Sebuah kejujuran. Maka ketika Anda benci kepada seseorang sementara dia muslim, apa motivasi Anda membencinya? Barakallahu fiik. Ketika Anda membenci seseorang dan dia seorang mukmin, apa motivasi Anda untuk membencinya? Karena itu apa? Akan ada tegak hujah di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin ketiga Bapak saya. Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah selanjutnya untuk kita mengenal batasan-batasan kita bergaul dengan orang kafir. Allah sebutkan yuwaduna man haddallah, berkasih sayang dengan orang-orang memusuhi dan menentang Allah dan Rasulnya. Kata para ulama, kata yuwadun itu diikat dengan tiga kata. Pertama, diikat dengan kata mahabbah, cinta. Kemudian kedua, diikat dengan ilmawaddah, berkasih sayang. Kemudian ketiga, diikat dengan irridha, yaitu ridha. Kemudian keempat, diikat dengan an-nusrah, menolong. Berkasih sayang dengan orang kafir itu berputar di empat kata ini. Ilmawaddah, berkasih sayang. Ilmahabbah, cinta. Ilnusrah, menolong. Kemudian keempat, ridha kepada kesesatan mereka. Empat semua ini Bapak saya, muaranya di mana? Ridha, berkasih sayang. Cinta, nusrah, menolong, muaranya di mana? Barakallahu fiik. Santri, ada yang bisa jawab? Antum kalau cinta, lahir dari mana? Antum kalau kasih sayang, lahir dari mana? Menolong, lahir dari mana? Kemudian ridha, lahir dari mana? Qalbu. Maka batasan berhubungan dengan orang kafir, batasan zahir, jangan sampai jatuh ke dalam qalb. Ini batasan kita bermuamalah dengan siapa? Dengan orang kafir. Karena qalbu tidak berhak diberikan kepada musuh-musuh Allah. Karena qalbu tidak berhak diberikan kepada musuh-musuh Rasulullah. Ini poin baru kita masuk apa saja. Poin keberapa? Poin keempat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Al-wala, yaitu berloyalitas kepada orang-orang kafir, itu diikat oleh empat apa? Empat makna. Yaitu semua empat kata yang tadi kita sebutkan, muaranya ke mana? Muaranya ke qalbu, jatuh ke hati.
Disebutkan oleh pensyarah yang lain, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulahu fa fussira al muwalat bi annaha al mawaddah wa hadha ma'naahu an asl al muwalat fil qalbi wa huwa mahabbatu al syirk aw mahabbatu ahli al syirk wal kufr. Tayyib, masih semakna dengan yang kita sebutkan tadi, bahwa aslul muwalat, yaitu asal akar dari muwalat, yaitu berloyalitas, yaitu apa? Fil qalbi. Di mana? Di dalam hati. Di dalam hati. Wa huwa mahabbatu syirki au mahabbatu ahli syirki wal kufr. Mencintai kesyirikan dan mencintai ahli kesyirikan. Ini disebutkan oleh ulama-ulama kita berdasarkan kepada ayat hunalikal walayatu lillahi al-haq. Fa aslul din, maka asalnya agama itu, Bapak saya, man dakhala fi la ilaha illallah, siapa yang masuk di kalimat la ilaha illallah, fa innahu yuhibbu hadhihi al-kalimah, sesungguhnya dia mencintai kalimat ini, wa madallat alaih, dan konsekuensi yang ditunjukkan atasnya minat tauhid, berupa tauhid, wa yuhibbu ahlaha wa yubghidu syirka wal munafiq li hadhihi al-kalimat wa yubghidu ahlah. Tayyib, dia mencintai kalimat ini, mencintai orang-orang mengucapkan kalimat ini, mencintai konsekuensi kalimat ini, serta membenci orang-orang membenci kalimat ini, musuh-musuhnya, membenci kesyirikan, membenci kekufuran, membenci ahli kekufuran. Fa kalimatul wala wal bara fillah wa huwa bi makna al hub wal bughd fillah, itulah yang kita sebut cinta karena Allah dan benci karena Allah. Poin kelima, Bapak saya, di dalam kaedah kita mengenal siapa kawan dan siapalah lawan. Poin kelima, karena kita berangkat dari kata al-wala, isu makna al-wala, loyalitas. Yang tadi kita ikat dengan berapa? Empat kata. Mahabbah, mawaddah, ridha, kemudian apa? Nusrah. Menolong orang kafir atas orang muslim. Tayyib. Atau mungkin personal seorang muslim bekerjasama dengan orang kafir untuk menekan saudaranya siapa? Semuslim. Mungkin kerap terjadi. Di tempat usaha mungkin, di tempat PT mungkin, hanya untuk naik, bisa naik ke kursi. Dia kerjasama mungkin dengan bosnya orang kafir untuk menekan satunya, agar satunya apa? Jatuh. Atau mungkin dalam dunia permainan catur politik misalkan, menekan yang muslim, bekerjasama dengan orang kafir. Yang penting muslim ini jangan sampai apa? Jangan sampai naik. Ini Bapak, ini kaidah bisa masuk ke dalam semua rambah apa? Hari-harian kita. Yang kita mungkin itu anggap, kita anggap apa? Kita anggap sepele, padahal itu besar konsekuensinya. Maka potret ini Bapak saya, itu kalau kita lakukan potret ini, kita letakkan, akan banyak kasus yang masuk. Akan banyak contoh yang masuk. Contoh yang pertama kali saya sebutkan tadi, yaitu kasus masjidnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Itu begitu terjadi letupan masalah kemarin, itu kebetulan saya lagi bahas itu. Saya berpikir, la ilaha illallah. Begitu banyak dari kasus-kasus dan contoh-contoh yang apa? Yang menentang atau yang keluar dari kaidah apa? Al-wala wal bara. Barakallahu fiik. Bahkan di situ saya dapati ada orang kafir dengan muslimnya bersatu padu hanya untuk merobohkan masjid itu. Hanya untuk melawan masjid itu, hanya untuk menekan masjid itu supaya masjid itu tidak apa? Tidak berdiri. Kalau kita lihat dari kacamata al-wala wal bara, ini bisa menyeret sebagian mereka kepada kekufuran dan menyeret mereka dari apa? Pemurtad. Berat tidak konsekuensinya? La ilaha illallah. Barakallahu fiik. Maka seorang salafi yang sudah belajar, maka jangan sampai kotori tangan-tangan antum dengan tendensi-tendensi personal, lalu kita beralasan itu adalah apa? Itu adalah agama. Seorang salafi itu berjuang elegan. Dia berjuang di atas apa? Manhaj. Berjuang di atas ilmu. Jangan sampai kena tendensi personal, akhirnya apa? Melampaui batas. Baik, barakallahu fi. Sekarang kenali Bapak saya tentang jenis loyalitas kepada orang kafir. Loyalitas kepada orang kafir ini Bapak saya ada disebut pertama dengan tawalli. Apa? At-tawalli. Ini santri kayaknya agak menghayal ini. Hah? Sudah sarapan? Alhamdulillah.
Ada disebut pertama apa? At-tawal, at-tawalli. Kemudian kedua disebut ilwala. Ilwala. At-tawalli itu kita sebut di pembahasan pertama, yaitu yang masuk ke dalam apa? Qol, memberikan pertolongan, menolong orang kafir, mencintai orang kafir, berkasih sayang dengan orang kafir. Kemudian apa? Ridha kepada orang kafir. Ini disebut apa? It-tawalli. Itulah yang Allah sebut wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ya innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Kemudian kedua disebut apa? Ilwala. Tayyib. Apa itu alwala Bapak saya? Atau almuwala? Apa almuwala? Wal muwalatu muharramatun wa hiya mahabbatul musyrikin wal kuffar li ajli dunyahum. Perhatikan Bapak saya. Yaitu berloyalitas atau memberikan loyalitas yang ini hukumnya haram. Bagaimana bentuknya? Mencintai orang musyrik, mencintai orang kafir karena sisi dunia mereka. Dan ini hukumnya dosa, dosa apa? Dosa besar. Ini enggak ringan Bapak saya. Mungkin antum cinta sama orang kafir mungkin karena dia loyal, karena suka neraktir. Kenapa antum dekat sama orang kafir ini? Oh iya, dia loyal Ustaz, dia baik Ustaz, dia tetangga ana Ustaz. Dia suka berikan anak makanan sampai jatuh ke dalam kalbunya bahwa orang ini memiliki apa? Memiliki tempat yang spesial di hati antum. Hati-hati. Barakallahu fik. Hati-hati. Memiliki spesial di hati antum. Padahal sudah sekian banyak dari saudara kita muslim ingin masuk ke dalam hati itu termahjub. Karena kenapa? Terhalang karena antum terlalu cinta kepada orang kafir. Akhirnya matanya buta. Akhirnya matanya buta. Itulah yang selalu yang saya katakan, selalu yang kita singkap problematika umat hari ini. Ketika permusuhan dan cinta itu dibangun di atas apa? Tendensi kelompok, tendensi organisasi, tendensi corak baju warna organisasinya, tendensi apa? Tendensi. Padahal itu semua bukan tendensi apa? Syariat. Barakallahu fiik. Ah ini apa? Yaitu berloyalitas dalam tendensi duniawi. Jadi kita cinta sama dia itu dari sisi duniawi karena kita suka sama dia karena dia mungkin loyal, karena dia mungkin baik, karena dia mungkin tampan, karena mungkin dia orangnya rapi dan segala macamnya. Maka ini masuk dalam kategori dosa apa? Besar. Dalilnya di mana dalilnya? Al-Mumtahanah ayat yang ke-1. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawadd. Wahai kalian orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil aduwwi, musuhku, wa aduwwakum, dan musuh kalian, awliya', sebagai awliya', tulquna ilaihim, menancap kepada kalian apa? Bil mawadd. Atau kalian memberikan mereka apa? Al-mawaddah. Kasih sayang. Maka di sini Bapak saya, yang kita tangkap sekian selanjutnya dari pribadi Muhammad Ibn Abdul Wahab, ingin mengajarkan kepada umat. Sedemikian rupa beliau menjaga ketat umat ini, agar jangan sampai sedikit pun condong kepada orang kafir atau ahlul ma'usiyah, ahlul kafarah, ahlul kabirah. Kita dijaga ketat oleh beliau. Dengan kaedah-kaedah. Agar apa? Agar kita selamat. Keimanan kita itu tidak tercederai dan keislaman kita tidak tercederai. Nanti kita akan sampai ke pembahasannya. Ulama'una rahimahumullah. Ulama-ulama kita, semoga Allah merahmati mereka. Asbatallahu jalla wa'ala fi hadhil ayah. Allah menetapkan di ayat ini annahu hasala mimman nadahum bismil iman biittikhadhil musyrikin wal kuffar awliya biilqa'il mawaddah lahum. Ada kisah yang ma'ruf Bapak saya. Kisah sahabat Nabi Muhammad Khatib. Kisah sahabat Nabi Muhammad Khatib di Madinah, di Ansar. Hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan pengepungan secara besar-besaran ke mana? Ke kota Mak. Antum ingat kisahnya?
Ingat kisahnya? Khatib Muslim mukmin beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhirat. Kemudian di dalam hati Khatib agak terganggu sedikit di dalam hatinya. Abu Bakar As-Siddiq seseorang memiliki pengaruh di Makkah. Umar ibn Khattab memiliki pengaruh di mana? Di Makkah. Harta keluarganya itu bisa terjaga dengan hanya menyebutkan nama siapa? Abu Bakar. Menyebutkan nama siapa? Umar. Sementara Khatib, dia tidak memiliki pengaruh apa-apa di Makkah untuk menjaga keluarga serta siapa? Harta, hartanya. Barakallahu fiik. Lalu Khatib menyusun sebuah siasat. Untuk apa? Untuk mengirim surat dengan melalui seorang perempuan. Untuk membocorkan tentang kedatangan Nabi Muhammad dari Madinah menuju mana? Kemak. Muslim dia bapak saya. Mukmin. Tidak diragukan. Dia beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada hari akhir. Baik. Barakallahu fiik. Itulah ayat ini turun dengan kasus itu. Ayat ini turun dengan kasus itu. Karena ingin menjaga hartanya di Makkah, ingin menjaga keluarganya di Makkah. Manusiawi atau tidak? Manusiawi. Karena khawatir kalau terjadi pengepungan besar-besaran, ya mungkin hartanya akan apa? Menjadi harta rampasan. Baik, nanti kalau sudah menjadi harta rampasan, nanti harta saya bagaimana? Sisanya bagaimana? Saya enggak ada kehidupan, penghidupan. Dari mana saya dapat makan? Itu mungkin pikiran siapa? Pikiran Khatib. Akhirnya dia ngutus seorang perempuan untuk ngirim surat ke keluarganya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, di situ ada Abu Zubair, di situ ada Ali ibn Abi Talib. Apa kata Rasulullah? Kalian berangkat ke sebuah tempat yang nanti di tempat itu kamu akan bertemu dengan seorang perempuan yang ia mengenakan unta. Nanti ambil surat dari perempuan itu. Ali ibn Abi Talib tidak menunggu satu kata, tidak bertanya sepatah kata pun, beliau langsung berangkat. Langsung berangkat untuk menemui perempuan itu, untuk mengambil surat. Begitu beliau sampai ke tempat, beliau mulai agak bingung, mulai agak takut. Perempuan yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad ini, apakah ini atau tidak? Karena tadi belum sempat nanya, ciri-cirinya bagaimana? Bagaimana? Dia pakai pakaian apa? Dia pakai baju apa? Untanya bagaimana? Apakah dia punya gerobak atau tidak? Dia datang dari arah mana? Yang dia tahu ketika Nabi Muhammad mengatakan kamu datangi tempat ini akan lewat seorang perempuan, kamu cegat perempuan itu, ambil suratnya. Mulai bingung Ali bin Abi Thalib. Ini enggak benar perempuannya. Mauqifus sahabah, sikap sahabat itu ketika mendapat perintah dari siapa? Rasulullah. Tidak tunggu untuk bertanya sepatah kata, tidak tunggu untuk bertanya dua patah kata. Lah, mereka ketika mengatakan berangkat. Begitu sampai di tempat, benar, dari kejauhan dia lihat ada perempuan datang mengenakan apa? Unta. Jalan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menyetop itu perempuan. Stop. Berhenti. Barakallahu. Apa kata perempuan? Kamu ada menyimpan surat. Apa kata perempuan? Surat apa? Kamu ini mengada-ada, saya ini cuma lewat di sini. Mulai agak deg-degan Ali. Ini benar enggak perempuannya? Tayyib, karena perempuannya apa? Mengingkari. Barakallahu fiik. Bahkan beliau sampai dengan Zubair ibn al-Awwam, kalau tidak salah, beliau yang menemani waktu itu. Akhirnya beliau berusaha keluarkan surat tersebut. Ya, karena perempuan itu mengatakan enggak ada suratnya. Surat apa yang aku keluarkan? Apa kata Zubair ibn al-Awwam? Ini benar enggak perempuannya? Yang dimaksudkan sama Rasulullah, benar enggak? Tapi apa kata Ali bin Abi Thalib? Enggak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Salah. Enggak mungkin. Akhirnya beliau agak, maka disitulah syariat, kalau memang ada kondisi-kondisi tertentu perempuan itu boleh diperiksa. Lalu apa kata Ali bin Abi Thalib? Demi Allah, kalau kamu enggak ngaku, saya akan periksa secara langsung, paksa. Ya periksa saja, kata perempuan itu. Mulai agak deg-degan lagi. Waduh, ini benar enggak ini? Suratnya ada enggak sama dia? Benar enggak perempuannya ini? Ya periksa aja, kata si perempuan ini. Karena mungkin dia tahu, enggak mungkin akan apa. Karena Arab itu sangat memuliakan perempuan.
Dan itu salah satu ciri Al-Quran. Dan itu kita dapati di beberapa banyak tempat, kecuali yang disebutkan namanya secara langsung siapa? Marya. Di dalam surah Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal habin wa ra'atuh. Enggak disebutkan namanya. Hindun enggak disebutkan. Tayib. Karena perempuan itu sangat disembunyikan oleh Islam. Termasuk para sahabat Rasulullah. Karena mereka tahu mereka enggak mungkin disentuh oleh sahabat. Ala kulli hal terjadi perdebatan panjang. Dikduk para sahabat yang memeriksanya ini benar atau tidak. Sampai ketemulah surat itu di balik sabuknya. Benar. Akhirnya surat itu dibawa ke hadapan siapa? Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu Khatib dipanggil sama Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah bertanya kepada Khatib, "Ya Khatib, ma hamalaka an taf'ala hadha?" Rasulullah bertanya kepada Khatib, "Ya Khatib, ma hamalaka an taf'ala hadha?" Setega apa engkau wahai Khatib untuk engkau mau melakukan hal ini? Karena itu berat bagi Rasulullah. Karena beliau akan menyerang kota Mekah atau mengepung kota Mekah. Kalau sekiranya orang-orang Mekah sudah mengetahui, berabe enggak masalahnya? Bisa jadi mereka akan menyerang lebih dahulu. Sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus di sini bapak saya, apa faedah yang bisa kita ambil? Sikap klarifikasi siapa? Nabi Muhammad. Artinya apa yang dilakukan oleh Khatib ini bukan kekufur. Diklarifikasi dulu oleh Rasulullah. Sebab atau adakah celah atau jalan untuk diberikan uzur oleh siapa? Oleh Rasulullah. Sampai Umar bin Khattab, bapak saya yang hadir waktu itu, dia minta izin kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal kepalanya. Karena orang ini munafik ya Rasulullah. Membocorkan tentang rencana kita untuk mengepung Makkah. Kalaulah bukan karena wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin surat itu akan sampai. Tapi apa kata Rasulullah? "Sebentar wahai Umar, kita dengarkan jawabannya kenapa." Makanya Rasulullah tanya, "Ma hamalaka an taf'ala hadha?" Setega apa engkau mau melakukan seperti ini wahai Khatib? Lalu dia berkata, "Qala ya Rasulullah, ma hamalani ala hadha mahabbat syirk wa karahatil Islam." Aku melakukannya bukan karena aku benci kepada Islam. Bukan karena aku cinta kepada kesyirikan. Berarti di dalam hatinya itu masih terpatri apa? Keiman. Tapi karena hanya masalah condong ke dunia. "Walakin ma min ashabik, ma min ahadin min ashabik illa walahu yadun yuhma biha malaku fi Makkah." Semua sahabat-sahabatmu ini Umar, semua sahabat-sahabatmu ini Abu Bakar, mereka-mereka ini punya tangan di sana, punya pengaruh di sana untuk menjaga keluarganya, menjaga hartanya. Sementara saya siapa ya Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam. Makanya Umar ketika mendengar jawaban ini, itu Umar itu langsung panas. Ketika bagaimana seorang muslim di hatinya itu masih condong kepada keluarganya yang kafir, yang musyrik, daripada kecintaannya kepada Rasulullah. Ya kan, enggak ada kecemburuan yang paling besar bagi seorang mukmin itu ketika sunnah, ketika agama Nabi Muhammad, ketika Allah dikoyak-koyak nama baiknya, kehormatannya. Dan tidak ada pengkoyak kehormatan paling besar kecuali apa? Kesyirikan. Lalu apa katanya? "Walaisa li yadun uhmiya biha mali fi Makkah fa aradtu an yakuna li bidzalika yad uhmi biha mali fi Makkah." Hanya itu yang bisa aku lakukan ya Rasul. Itu pun aku sembunyi-sembunyi untuk mengirim surat itu. Tetapi itu pun ketahuan sama siapa? Rasulullah. Hanya itu bisa aku lakukan, hanya untuk menjaga hartaku di sana, tidak lebih dari itu.
Berarti ini asal alasannya apa? Agama atau dunia? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Shadaqah, dia benar wahai Umar, jangan dibunuh. Berarti dia bukan orang kafir. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengetahui bahwa ini sahabatnya, berarti dia muslim. Pertama kali yang beliau lakukan apa? Klarifikasi. Ini kadang-kadang la ilaha illallah. Lihat ustaznya kadang mungkin foto, mungkin di sebuah tempat. Oh, ini ustaz suka foto. Blokir. Ketemu enggak sama orang yang seperti itu, Bapak saya? Ini masalah kekufuran ini. Tayib. Bekerjasama dengan keluarganya di situ, hartanya di situ. Ini masalah dengan apa? Dengan orang kafir. Kadang ada lihat mungkin ustaznya lagi duduk dengan si fulan mungkin. Yang fulan tersebut mungkin cedera manhajnya. Blokir. La ilaha illallah. Semudah itu, Bapak saya. Dan ini kenyataan pahit yang sering kita dapati di fakta lapangan dakwah. Yang bahkan kadang kondisi ini ikut memperkeruh suasana dakwah. Barakallah. Sadaqah, kata Rasulullah. Dia benar. Berarti dia masih muslim. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, "Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil." Siapa yang melakukan itu dari kalian, maka sungguh dia telah sesat. Sawa as-sabil. Ya, jalan yang paling buruk. Dan itulah jalan yang paling buruk. Berarti ini kufur atau dosa? Kufur atau dosa? Dosa apa? Dosa besar. Allah berfirman, "Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa as-sabil." Dhalla di sini, sesat di sini, itu maksudnya apa? Dosa apa? Dosa besar. Karena dhalla itu bisa bermakna banyak. Bisa bermakna sesat, itu bisa bermakna kufur. Sesat bisa bermakna musyrik atau syirik. Dhalla bisa bermakna dosa apa? Dosa besar. Atau bisa bermakna yang lain. Fafa'alahu dhalal wa ma mana'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min tarki Umar illa anna hasiban lam yakhruj min al-islam bima fa'ala. Wa fi riwayat ukhra qala innahu qad shahida badran wa ma yudrika la'alla Allah azza wa jalla qad tala'a ala ahli badrin fa qala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Karena Hatib ini juga salah satu seorang sahabat yang ikut di perang Badar. Ya. Makanya ketika Umar bin Khattab ketika mau memenggal kepala siapa? Hatib. Lalu apa kata Rasulullah? Sebentar wahai Umar, karena dia ini adalah salah satu pasukan perang Badar. Sementara Allah pernah berfirman, i'malu ma syi'tum. Lakukan oleh kalian sesuka kalian apapun itu, karena kalian sudah diampun. Allah. Mereka mau melakukan dosa, Allah ampuni. Mereka mau melakukan kesalahan, Allah ampuni. Karena kenapa? Karena perjuangan di saat 300 melawan ribuan orang, mereka berjuang mati-matian dan Islam bertahan saat itu, maka sangat layak Allah apa? Menghargai tetesan darah syuhada yang mungkin syahid di mana? Di perang Badar. Makanya Allah katakan apa? I'malu ma syi'tum. Setelah itu kalian terserah mau melakukan apapun, selama bukan dosa syirik. Karena semua dosa itu potensial untuk dia dimaafkan atau tidak. Sangat potensi. Selain dosa syirik, selain dosa kekufuran, i'malu ma syi'tum. Lakukan apa saja karena Allah sudah mengampuni kalian. Itu juga salah satu riwayat. Kemudian poin keenam, Bapak saya. Setelah kita mengenal tadi bahwa al-wala kita bagi menjadi dua bagian, yaitu al-tawalli, kemudian kedua al-muwalat. Kalau at-tawalli itu adalah loyalitas yang dibangun di atas rasa apa? Mencederai agama Islam, masuk ke dalam kalbu, ke dalam hati. Kemudian yang kedua yaitu berloyalitas kepada orang kafir dengan maksud duniawi. Ah, ini masuk dalam kategori dosa apa? Dosa besar. Kalau yang pertama tadi itu terancam murtad atau kufur. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Maka mereka sama berarti. Maka mereka sama. Syekhna Sulaiman, cucu dari Syekhna Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah.
memberikan kepada kita beberapa bentuk-bentuk atau contoh-contoh yang dengannya mungkin kita bisa pahami sebatas apa kita bergaul dengan orang-orang kafir atau orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan beliau dikenal memang ulama yang sangat tegas dalam masalah aqidah, tegas dalam masalah apa? Tauhid. Itu Syekhna Sulaiman, cucu dari Muhammad ibnu Abdul Wahab rahimahullah. Berangkat dari hadis yang beliau bacakan Syekh Sulaiman, man ahabba qauman husyira ma'ahum. Siapa yang mencintai sebuah kaum, maka dia akan dibangkitkan bersama kaum itu. Maka dia akan dibangkitkan bersama kaum itu. Dia cinta kepada orang kafir, maka dia akan dibangkitkan. Dia cinta dengan orang munafik, dia akan dibangkitkan. Man ahabba qauman husyira ma'ahum. Ini dikeluarkan oleh Imamna Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Maka beliau mengatakan Syekhna Sulaiman, wa hunaka umurun man fa'alaha dakhala fi tilkal ayat. Tayib, maka di situ ada perkara-perkara, siapa yang melakukannya maka dia masuk fi tilkal ayat, di dalam ayat itu. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Atau wa tu'raq lil wa'id بمسيس النار نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. Atau ini orang-orang yang berhak untuk mendapatkan apa? Iqab, mendapatkan apa? Kemarahan, mendapatkan apa? Murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau? At-tawalli al-am wal mawaddah wal muhabbah al-khassah. Loyalitas secara umum, kemudian loyalitas secara khusus. Artinya apa? Pertama, bentuk loyalitas kepada orang kafir, kita dekte yang pertama. Loyalitas secara umum. Loyalitas secara umum. Umum semuanya, loyalitas kepada mereka itu hukumnya apa? Haram. Alasan apapun secara umum haram. Dan ini berhak untuk mendapatkan murka Allah. Orang-orang kafir, musyrik, ahlul fasaqah, tayyib, ahlul ma'siyah, kemudian ke bawahnya. Kemudian kedua, al-mawaddah wal mahabbatul khassah, yaitu berkasih sayang dan cinta secara khusus. Itulah yang jatuh ke dalam hati. Tayyib, itulah yang jatuh ke dalam hati. Ketiga, ar-ruknul qalil, yaitu condong sedikit kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula an tsabbatnaka laqad kunta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Apa Allah sebutkan kepada Rasulullah, kalaulah bukan karena Allah kami memberikan keteguhan kepadamu wahai Muhammad, laqad, sungguh, kunta tarkanu ilaihim, hampir-hampir engkau itu condong kepada mereka. Hampir-hampir engkau condong kepada mereka. Ya mungkin karena sifat manusiawi, Rasulullah juga punya. Karena mungkin beliau berharap bahwasanya dengan mendakwahi mungkin pimpinan-pimpinan mereka, tokoh-tokoh mereka, berharap bahwa pemimpin pengikut mereka pun masuk apa? Islam. Kita ingat dengan kasus Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa mudrika la'allahu yazakka. Fokus dakwah beliau kepada Abu Lahab, Abu Jahal, pimpinan-pimpinan dan tokoh-tokoh, berharap bahwa mungkin pengikut-pengikut mereka itu apa? Masuk Islam. Barakallahu fi. Dan itu diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Allah? Idzan la'adzaqnaka dhi'fal hayat wa dhi'fal mamat thumma la tajidu laka 'alaina nasira. Berat. Hanya untuk condong sedikit. Hanya untuk condong sedikit. Itu kedua. Atau itu ketiga. Apa tadi pertama? Loyalitas secara umum. Bentuknya semua haram. Kemudian kedua secara khusus. Yang masuk dalam kalbu. Kemudian ketiga. Yaitu apa tadi? Condong sedikit. Kemudian keempat. Mudahanathum wa mudaratum. Tayyib. Melunak kepada mereka. Orang-orang kafir. Melunak.
Sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat atau suratul Qalam, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka berharap law tudhin, sekiranya engkau melunak wahai Muhammad, fayudhinun, maka mereka akan melunak. Transaksi-transaksi seperti ini itu sering terjadi di lapangan, bapak saya. Melunak kita kepada orang kafir supaya mungkin dia apa? Dia ikut melunak. Mereka mungkin meminta kita kepada melunak. Ayolah melunak sedikit biar kita juga ikut melunak. Tidak ada izzah. Tidak ada kemuliaan. Bahkan sampai kepada derajat yang paling hina, membuang wajahnya, menjual wajahnya, menghinakan wajahnya, menghinakan dirinya di hadapannya. Tayyib. Iya, menjilat. Kepada siapa? Orang kah? Orang. Kelima. Ta'athum fima yatawallawna wa fima yushirun. Mentaati mereka pada perkara-perkara yang mereka isyaratkan. Wala tusi' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa tab'a hawahu wa kana amruhu furta. Karena Allah sebutkan, jangan engkau taati mereka wahai Muhammad. Orang yang kami telah lalaikan hati dia dari mengingat kami dan ia mengikuti hawanya. Wa kana amruhu furta. Sedangkan keadaan mereka itu apa? Melampaui batas. Apa kata Allah? Wala tuti', jangan engkau taat. Karena sering mediasi-mediasi seperti ini sering terjadi kepada Rasulullah. Ya Muhammad, melunaklah engkau sedikit, maka kami juga akan melunak. Kami enggak mengharapkan sesuatu yang banyak dari Muhammad. Jangan engkau celah, jangan engkau hina, jangan engkau sentuh Tuhan-Tuhan kami. Apakah Rasulullah berhenti? La. Sallallahu alaihi wasallam. Ya karena dia memandang bahwasanya Nabi Muhammad mencela Tuhan mereka, padahal Rasulullah mencela atau tidak? Enggak pernah mencela Rasulullah. Hanya menjelaskan hakikat bahwa Tuhan-Tuhan mereka tersebut tidak memiliki kekuatan, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudhar. Itu paling minimal yang mereka mediasi yang mereka lakukan dengan siapa? Dengan Rasulullah. Menaik lebih tinggi, ya Muhammad. Okeylah kalau kamu enggak bisa seperti itu. Izinkan saya sembah Tuhanmu sehari dengan satu syarat. Engkau juga ikut sembah Tuhan saya sehari. Sesulit itu. Atau mungkin enggak apa-apa sehari sebulan. Saya sembah Tuhanmu sebulan. Tetapi dengan syarat engkau juga sembah Tuhan sebulan. Siapa tahu mungkin di Tuhan kami ada kebaikan. Itu ada nilai positifnya kamu ambil. Negatifnya kamu tinggalkan. Sama juga saya, ketika Tuhan kamu ada nilai positifnya, saya ambil. Negatifnya saya tinggalkan. Baiknya kita ambil, buruknya kita buang. Apa sulitnya? Barakallahu fi. Itu tawaran-tawaran yang datang kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keenam. Taqribuhum fil julus wa dukhulu ala umara'il Islam. Mendekatkan mereka, memudahkan akses masuk mereka untuk bertemu dengan amir-amirnya orang Islam. Ini untuk bapak tarik dia masuk ketemu sama pemimpin Islam, itu enggak boleh. Bagi siapa? Syekh Sulaiman rahimahullah. Apalagi kalau misalkan diberikan posisi-posisi penting untuk memimpin, untuk ini dan untuk itu. Maka itulah alasannya kenapa salafi itu enggak mau berparti. Itulah alasannya kenapa salafi itu enggak mau masuk ke dalam ranah demokrasi. Itulah alasan kenapa dakwah yang hak ini enggak mau masuk ke dalam ranah apa? Parlementer. Karena konsekuensi-konsekuensi tadi itu agak sulit kita apa? Menghindar. Karena ini keyakinan. Tetapi semua keyakinan ini bapak saya, antara yang pro dan kontra, antara yang plus dan minus, itu terakomodir dia dengan satu kata, as-sam'u wa ta'ah. Ketika sudah ada pemimpin di situ, maka as-sam'u wa ta'ah. Semua bisa diakomodir. Dari pelanggaran-pelanggaran tadi, kemudian ketaatan tadi, itu bisa diakomodir semua dengan satu kalimat, yaitu waliyul amr. Itu enggak bertentangan. Dengan tidak masuknya salafi ke parlementer, bukan berarti juga secara keseluruhan dia tidak taat kepada waliyul amr. Faham? Jangan sampai salah difahami.
Karena ahli politikus menganggap bahwasanya dakwah sunnah ini dia tidak memiliki perhatian. Karena kenapa? Dia tidak masuk ke parlemen, parlementer. Dan ini keliru, kebalik dalam memahami. Barakallahu fiik. Itulah alasan-alasan kita. Batasan-batasan itu yang kita ingin jaga. Ya karena kita lihat bahwa ada partai memang yang dulu mungkin bersih. Setiap pada posisi-posisi penting di situ masuk Islam. Tetapi degradasi zaman demi zaman, masa demi masa. Apakah itu bertahan? Lah. Hanya untuk demi suara, hanya untuk demi ini, demi itu. Akhirnya posisi-posisi penting enggak apa-apa. Orang kafir di situ duduk. Tayyib. Al-wala' wal bara' masih atau tidak? Nah itulah makanya apa saya, bahasan ini kenapa penting. Ya, karena kita kadang kalap Bapak saya, kita kalap kehilangan ya, dalam kita bergaul bersama orang kah. Itu yang keenam, mendekatkan mereka, memberikan akses masuk mereka, memberikan tempat duduk mereka atas siapa? Pemimpin-pemimpin Islam. Itu haram. Itu tidak boleh. As-sabi' yang ketujuh, musyawaratuhum fil umur, bermusyawarah dengan mereka. Musyawarah, duduk musyawarah apa? A, B, C, D. Nah, ini yang saya maksud Bapak saya, ada sebagian dia bisa bermusyawarah, menetapkan kesepakatan-kesepakatan dengan orang kafir. Tetapi ketika dia ketemu sama salafi, enggak pernah bisa senyum wajahnya. Padahal kita sama-sama asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Barakallahu fi. Makanya anak agak gregetan ya dengan sebagian orang yang seperti ini. Greget. Itu ketujuh. Kemudian kedelapan, istimaluhum fi amrin min umuril muslimin. Ayu amrin kana imarat au umala au kitab au ghairi dzalik. Memakai mereka untuk mengurusi perkara umat Islam, baik itu untuk menulis, baik itu sebagai pekerja, baik itu sebagai pemimpin. Ini masuk dalam semua kategori. Tidak boleh untuk menjadi apa? Diberikan apa? Al-wala. Beratnya Ustaz. Makanya Syekhna Sulaiman sudah membaca kemungkinan-kemungkinan tertentu agar jangan sampai seorang Muslim itu memiliki kecondongan kepada seorang siapa? Kafir. Mungkin saya punya karyawan kafir. Begitu mungkin di situ Muslim. Si kafir ini mungkin cekatan dia. Akhirnya mungkin ceplos mungkin di mulut saya. Kamu muslimmu saja, tapi kamu malas. Ini kafir, lihat nih, semangat. Pernah enggak antum mengucapkan seperti itu? Sering Bapak saya. Kadang mungkin sebagian kita pergi ke Amerika. Kemudian di Amerika kita mungkin diajak jalan-jalan di situ. Wah, Masya Allah, Amerika itu negerinya besar, bersih, tertib orangnya. Bahkan kita katakan dia lebih muslim kalaupun kafir daripada Indonesia muslim tapi kah? Sebagian saya dengar seperti itu Bapak saya. Ada orang pergi ke Bali. Di Bali itu Masya Allah, Bali itu. Lampu merah. Jam 3, sepi Bapak saya. Kalau kira-kira di Celengsi, dilabrak enggak lampu merahnya? Dilabrak. Orang masih ramai aja dilihat-lihat itu. Ada kesempatan. Nyeng. Itu kalau kita. Di Bali itu Bapak saya, jam 3, lampu merah itu sepi, itu tetap kita berhenti. Sebagian orang mengatakan apa? Dari sisi kebersihan, dari sisi ketaatan dan segala macam. Apa katanya? La ilaha illallah. Mereka itu lebih Islam dalam pengamalan daripada orang Islam. Itu bermula dari apa Bapak saya? Kehilangan dia di dalam apa? Nahkoda untuk dia berpegang dalam apa? Kaidah al-wala' wal bara'. Nah, kalau sekarang saya tanya Bapak saya, ketika mungkin yang memimpin itu muslim tetapi buruk, sementara di situ ada orang kafir dan dia baik, kira-kira mana yang antum pilih? Muslim yang buruk atau kafir yang baik? 60 tahun dipimpin oleh muslim yang buruk itu jauh lebih baik daripada dipimpin dengan orang kafir yang adil. Loyalitas ini perlu dibangun Bapak saya. Nah, itulah fungsi kita belajar apa? Al-wala' wal barakallahu fi. Ini saya lagi enggak sedang kampanye ya. Ini contoh.
Ya, ini saya lagi enggak sedang kampanye. Kan sudah lewat itu masalahnya. Ini contoh saja. Tayyib. Nah, karena jangan sampai nanti kalau kita misalkan memperkerjakan orang, dia muslim, ini kafir, lalu muncul ucapan-ucapan seperti tadi, itu cukup untuk mencederai. Dari apa? Dari kebersihan cinta kita kepada Allah. Karena Allah sudah mencintai kaum mukminin, lusuh pakaiannya Allah cinta. Miskin dan kurang hartanya Allah cinta. Enggak bisa antum banding-bandingkan dengan orang kafir. Dia kaya, Ustaz. Dia baik. Dia sering traktir anak makan. Sementara ini muslim, kaya tapi pelit, misal gitu kan? Tapi Allah cinta kepada dia. Karena kenapa? Kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik. Itu baru 9. Kita masuk ke 9. Ittikhaduhum bitanatan min dunil mu'minin. Mengambil mereka sebagai teman-teman dekat, sahabat-sahabat dekat, sebagai pembisik-pembisik telinga. Selain dari orang apa? Selain dari seorang beriman. Ini hati-hati saya, Bapak saya. Tidak ada curhat kecuali kepada seorang muslim. Tidak ada musyawarah kecuali sesama orang mukmin. Jangan nanti cerita, mungkin di situ karyawannya kafir. Diajak mungkin makan berdua, mungkin di tempat, mungkin akhirnya dia cerita-cerita, masalah saya begini, masalah saya begitu. Yo, gimana nanti enggak diajak? Oh, sepertinya ini adalah petunjuk dari haleluya. Barakallahu fi, kan bisa saja. Apalagi mungkin dia mungkin curhat bahwa tadi malam saya bermimpi bahwasanya saya ditangi oleh cahaya. Kemudian cahaya itu menuntun saya ke sebuah tempat. Kemudian dia curhat kepada orang kafir. Apa kata orang kafir? Haleluya, itu Tuhan. Barakallahu fiik. Sangat mungkin terjadi atau tidak? Mungkin. Nah, itulah fungsi kenapa kita perlu menjaga diri batasan-batasan dengan orang-orang kafir. Kemudian yang ke-10, mujalasatuhum wa muzawaratuhum madkhul alaihim. Tidak duduk bersama mereka, tidak bermusyawarah dengan mereka, dan tidak keluar masuk di rumah mereka. Ini ada kadang temenan sama orang kafir, lu keluar masuk udah kayak adik kakak. La ilaha illallah, saking dekatnya bapak saya, keluar masuk sampai ditanya sama orang, kamu apanya? Saudaranya ya? Padahal orang jauh padahal. Tapi la ilaha, saking dekatnya. Saking dekatnya dengan orang kafir. Kemudian yang ke-11, al-bashashatu lahum wat-talaqah. Memberikan wajah yang berseri kepada mereka tidak boleh. Tayyib. Ini masih koma Bapak saya ya, jangan dititikkan. Makanya nanti yang share video ini jangan dipotong-potong ya. Ini masih koma ini. Jadi jangan sampai salah paham, waduh, berarti kita harus bermuka masam Ustaz begini berarti kalau ketemu sama orang kafir. Lah. Ini masih koma ini. Maksudnya apa Bapak saya? Jangan sampai antum itu lebih mudah senyum kepada orang kafir daripada sama orang muslim. Begitu maksudnya. Barakallahu fiik. Saya enggak pengin lari ke contoh ya, karena contohnya itu saja kalau saya. Ya, karena saya mengalami Bapak saya. Saya lewat kadang-kadang di depan muka umum, assalamualaikum warahmatullahi. Dibuang wajahnya. Wala alaikumussalam, wala iya, wala apa. Saya mau assalamualaikum warahmatullahi. Sampai kadang anak itu kadang gergetan, kadang enggak mau jawab. Anak salam di depan mukanya, assalamualaikum warahmatullahi. Lihat, tapi tetap wajahnya enggak bisa senyum. Wajahnya enggak bisa. Ya, karena masjid kita dikenal masjidnya enggak kunut subuh. Ya, masjidnya enggak terkenal enggak kunut subuh. Akhirnya orang yang enggak kunut subuh ini menjadi musuh buyutan dia. Tapi kalau orang kafir lewat, permisi Bang. Woi, mampir makan. La ilaha illallah. Muslim lewat, assalamualaikum. Itu siapa? Kelompok sebelah. La ilaha illallah. Senyum bapak saya. Itu tidak diberikan kecuali kepada orang mukmin. Al-bashashat wa talaqah. Taib at-tabassumah sadaqah. Sedekah bagi siapa? Orang mukmin. Kemudian ke-12, al-ikramul 'am. Memuliakan dalam bentuk umum bapak saya, itu tidak boleh. Memuliakan dalam bentuk umum tidak boleh. Kemudian ke-13, istimanuhum waqad khawanahumullah. Memberikan keamanan kepada mereka padahal mereka itu telah berkhianat kepada siapa?
Allah. Makanya kalaupun kita bersepakat dengan mereka, tetap kita itu ada wanti-wanti. Karena kenapa? Mereka ini orang kafir. Dulu orang-orang Yahudi itu bapak saya, bagaimana Islam memberikan sistem proteksi keamanan yang begitu sangat ketat? Karena kesepakatan negara. Kita sama-sama menjaga Madinah, kita sama-sama menjaganya, kita sama-sama merawatnya. Kalau ada musuh datang, kita perangi bersama. Apa yang terjadi bapak saya? Yahudi membelot. Membangun kekuatan dengan orang-orang siapa? Musyrik yang ada di Mekah. Ketika perang terjadi, perang apa? Perang Khandaq. Ya karena itu tadi, memberikan amanah kepada mereka itu perlu hati-hati. Ya termasuk mungkin bapak, yang mungkin bos, yang mungkin ini, amanah itu lebih berhak diempu oleh siapa? Muslim. Mukmin. Barakallahu. Karena lebih ringan bapak saya, seorang Muslim mencuri uang, tetapi itu sebagai lokli dari dia melakukan dosa maksiat kembali kepada dia, daripada orang kafir jujur amanah, tetapi sementara niatannya itu adalah untuk menggait kecintaan untuk dirinya dan orang itu agar mau ikut ke dalam agamanya. Lebih ringan mana sekarang? Muslim yang nilai uang karena dosa tadi, atau seorang ini kafir ini yang dia jujur tetapi ada niatan untuk menggait antum masuk ke dalam agamanya? Lebih baik mana? Itu yang kadang kurang peka kita berpikir. Kita mungkin mudah mengatakan, oh ini kafir, tapi jujur memang dia, jujur. Tapi salahnya dia itu apa? Kafir. Enggak ya akhi. Makanya antum itu juga harus belajar kepada mereka. Mereka itu kapan bisa menemukan celah posisi, tempat, maka potensi itu akan mereka gunakan sebesar-besarnya untuk kemajuan agama mereka. Dan Muslim belum punya itu. Mereka diberikan kekuasaan oleh Allah 5 tahun, 10 tahun, 2 dekade diberikan kekuasaan oleh Allah. Apa sumbangsihmu untuk Islam? Itu perlu menjadi pertanyaan kita. Berarti yang perlu kita tanamkan dalam diri kita itu apa? Loyalitas sebagai seorang Muslim. Barakallahu fi. Bahkan mungkin yang menjadi khawatir kita, bahkan yang lebih menyakitkan itu apa? Selama diberikan kekuasaan oleh Allah, bahkan lebih condong memberikan ruang-ruang terbuka untuk syiar-syiar kufar dan membunuh dari syiar-syiar Islam. Barakallahu fi. Nah, ini kan menjadi pertanyaan kita, menjadi introspeksi diri kita sebagai seorang muslim. Kemudian ke-13 atau ke-14, mu'awanathum fi umurihim walau bi syai'in qalil. Nih, anak-anak saya, menolong mereka pada perkara mereka kalaupun sedikit bapak saya, atau minta tolong kepada mereka dalam perkara kalaupun sedikit. Apa dijawabkan contoh oleh Syekhna Sulaiman? Kabaril qalam. Anak saya ini kalau misalkan ada sekolah, mungkin di situ ada orang kafir mungkin, atau mungkin di, maaf, mungkin dia bersosial, kalau tangan kamu itu masih sehat, tangan antum masih sehat, kemudian antum itu punya apa, penajam apa, pensil, itu tidak boleh antum minta tolong kepada orang kafir untuk ditajamkan pensilnya, sementara tangan kita masih sehat. Antum tajemin sendiri, jangan bilang bang, minta tolong bang, apalagi yang lebih besar daripada apa, najemin pensil. Karena jangan sampai ketika mungkin ditajamkan pensil itu, antum bergumam dalam hati, Masya Allah, ini orang baik banget. Sementara ada muslim di kiri, orangnya apa? Julid banget. Coba, demikian dididik oleh syekh, agar bagaimana hati ini hanya condong kepada siapa? Orang-orang beriman. Barakallahu. Hanya untuk najemin pensil, bapak saya. Tangan antum itu masih sehat, jangan minta tolong sama mereka. Tajemin sendiri. Barakallahu. Kemudian apa? Wa taqribud dawat liyaktubu zulmahum. Atau mungkin mendekatkan kepada mereka obat. Mereka kalau lagi sakit, ini ada obat di sini, dekatin obat. Itu apa kata Syekh? Jangan. La ilaha illallah. Kayaknya Syekh Sulaiman keras banget, Ustaz. Barakallahu. Ini perlu saya bacakan bapak saya. Karena kita sudah hilang nahkoda. Itu tadi masalah-masalah kecil. Teman kita enggak kunut subuh, teman kita enggak zikir jamaah, kita perlakukan lebih besar daripada orang kafir. Ini perlu didengar oleh kelompok-kelompok sebelah ini. Tayyib bapak saya.
agar artinya kita itu bersaudara. Tali asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah memudahkan untuk kita saling nasihat, menasehati. Ya tapi ya laha, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, akan datang suatu masa bahwa nasihat itu akan pahit bagi orang. Diterjemahnya sebagai apa? Sebuah kebencian. Dulu para sahabat Rasulullah, kalau mereka diberikan nasihat antara satu dengan yang lainnya, apa kata mereka? Kalau misalkan si A ngasih nasihat ke B, apa kata si B? Apa kata si B setelah dikasih nasihat? Apa katanya? Jazakumullahu khaira. Kalau antum kapan ngucapin jazakumullahu khaira? Kalau dikasih uang. Kalau dikasih nasihat, udah gitu. Matanya enggak bisa tenang. Aduh nih Ustaz, ceramah mulu nih Ustaz ini. Enggak tenang, pengin cepat-cepat pergi kalau ada yang ngasih nasihat. Tapi kalau udah uang dikasih, ai jazakallahu khaira barakallahu fiik, atallahu umrak. Semoga Allah panjangkan usiamu. Semoga Allah lapangkan rezekimu. Tapi kalau disehatin, enggak bisa diam itu. Itu dulu para sahabat Rasulullah. Karena nasihat itu lebih berharga daripada segala-galanya. Barakallahu. Kemudian ke-15, munasahathum ay talabu nasihatahum. Minta nasihat dari mereka. Itu jangan. Jangan minta nasihat dari mereka. Kemudian yang ke-16, ittiba'u ahwa'ahum, mengikuti hawa nafsu mereka. Kemudian ke-17, musahabathum wa mu'asyarathum, tinggal kemudian bergaul bersama mereka. Maka syariat itu bapak saya, ketika kita berada di sebuah negara yang di situ syiar-syiar Islam tidak bisa muncul, tidak bisa tegak, maka wajib untuknya apa? Hijrah ke negara Islam. Standarnya apa? Salat. Enggak bisa kita salat. Setiap kita salat misalkan di apa? Dipukul. Dan memang mereka adalah apa? Negara kafir. Maka wajib untuk hijrah. Selama masih ada kemampuan. Kemudian yang ke-18, ar-ridha bi a'malihim wa tashabbuh bihim wa tazayyi bi zayhim. Tayyib, ridha dengan amal-amal mereka, menyerupai dengan mereka, berhias dengan hiasan mereka. Bapak saya, kemarin ada yang masuk pertanyaan, Ustaz, apa hukum pakai topi? Pakai topi. Apakah mengandung tashabbuh bil kufar? Ya, karena orang Yahudi kan pakai topi itu. Topinya yang ada bundar tambahan lagi di bagian sisi. Dan orang Yahudi itu kalau pakai topi, itu orang Yahudi pakai topi. Makanya pemakaian topi itu dilihat dari dua sisi, jenis topinya dan cara pemakaian topi. Kemudian apa? Ada juga yang topinya besar, yang kemudian dikelilingi oleh bundaran itu. Tayyib, itu orang Yahudi. Karena kita memiliki kaidah man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Kalau sekiranya topi itu memang menjadi ciri khas mereka, orang mengatakan kalau pakai topi itu orang Yahudi, berarti man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, masuk. Atau cara mereka bertopi, kalau misalkan cara topi begini misalkan, orang menyebut, ini cara topi siapa? Orang Yahudi. Dikenal memang itu Yahudi, ciri khas. Berarti masuk ke dalam hadis man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Tetapi wallahu a'lam, tetap saya katakan untuk berhati-hati, menghindari diri dari jenis topinya dan cara pakai topi. Makanya orang Islam kalau pakai topi itu yang baik-baik, udah bundar kecil diletakin di sini. Itu gaya siapa? Orang-orang Yahudi. Iya, saya enggak sebut ya, takutnya nanti diedit sama yang di belakang. Ya. Tayyib, itu cuman apa? Ya, apa kalau pakai topi yang rapi lah. Iya. Yang pakai topi apa? Yang rapi. Kemudian jangan karena pengin gaul, pengin apa, saya sering lihat ibu-ibu itu pakai topi yang bundar itu. Cuman gini-gini aja di atas motor. Ya, cuman pengin pakai topi. Barakallahu fiik. Ya, kecuali kalau ada hajat, mungkin karena panas, topi pet misalkan. Itu kan umum kalau topi yang seperti itu. Bukan ciri khas siapa? Orang Yahud. Nah, jadi, ima kalau dia sudah masuk. Tetapi wallahu a'lam, topi dan jenis pemakaiannya itu sudah mengumum. Bukan menjadi ciri khas. Jadi dia tidak termasuk ke dalam tashab. Ya, tayyib, tapi pertanyaan yang bagus. Jadi lahir dari hatinya itu apa? Bahwasanya jangan sampai dia terjatuh kepada menyerupai orang kafir. Maka tetap kita arahkan. Selama tidak ada hajat, maka jangan pakai. Tapi kalau misalkan supaya enggak kena panas, enggak apa-apa. Setelah itu dilepas lagi. Tayyib. Itu aksesoris mereka.
Itu hiasan-hiasan mereka. Maka man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, tidak boleh mengikuti adat budaya mereka. Tidak boleh mengikuti harian-harian mereka menjadi ciri khas mereka. Tidak boleh mengikuti syiar-syiar mereka. Tidak boleh mengikuti ibadah mereka. Maka itulah kenapa Rasulullah SAW mendapati mereka puasa 10 Muharram, maka Rasulullah menambah di 9 Muharram. Itu hanya untuk apa? Menyelisih supaya tidak sama dengan gaya ibadah orang Yahudi. Sudah zuhur? Tayyib. Kemudian ke-18 atau ke-19. Dzikru ma fihi ta'zim. Ma fihi ta'zim lahum. Katasmiyatihim sada. Menyebut untuk mereka kalimat-kalimat atau sebutan-sebutan yang menunjukkan kepada penghormatan. Seperti apa? Kalimat tuan. Yang saya hormati Tuan Alexander. Tayyib. Yang saya hormati Tuan Alex, misal begitu. Ya, memang saya tahu bahwasanya Alexander kan umumnya siapa? Nama orang-orang kafir. Barakallahu fiik. Nah, itu. Memberikan kata tuan, memberikan kata penghormatan, itu tidak boleh. Jangan sampai kita mampu mengatakan yang saya hormati fulan kafir. Ya. Tetapi begitu dia ketemu sama muslim yang saya tidak hormati sekali, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Itu enggak boleh. Artinya apa? Seorang muslim itu punya izzah. Tunjukkan kemuliaan. Jangan jual wajah sama mereka. Jangan hinakan diri sama mereka. Jangan merunduk sama mereka. Bukan membusukkan dada, bukan. Tetapi kita punya izzah. Dia datang, kita temui. Tayyib, barakallahu fiik. Dari semua yang saya sebutkan, kemudian al-ishrun ke-20, as-sukna ma'ahum fi diyarihim. Kemudian tinggal bersama mereka di tempat tinggal mereka. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jama'a al-musyrik wa sakana ma'ahu fa innahu mithluh." Siapa yang jama' al-musyrik, tinggal bersama orang-orang musyrik, tinggal bersama dia, fa innahu mithluh, dia sama seperti dia. Sallallahu alaihi wasallam. Karena potensial untuk apa? Kemungkinan-kemungkinan untuk hati itu condong kepada orang kafir. Condong kepada orang kafir, melihat kebaikannya, melihat alasan-alasannya, akhirnya murtad, keluar dari agama Islam. Itu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan maksudnya langsung kafir begitulah, tetapi apa? Kemungkinan-kemungkinan itu sangat potensi sekali. Ketika kita hidup bersama mereka, melihat kebesaran mereka, keagungan mereka, kepiwaian mereka, kekayaan mereka, dunia mereka, mungkin orang akan berkata, sepertinya hidup seperti mereka mungkin lebih bagus kayaknya. Daripada hidup seperti orang-orang Islam. Barakallahu fi. Sebentar lagi azan ya. Azan jam berapa, Pak? Jam 11.56. Tayyib. Kita punya lagi 5 menit. Lalu apa saya? Lalu bergaul kita dengan mereka itu batasannya bagaimana, Ustaz, kalau begitu? Ini agak rinci banget gitu. Jadi kita agak sedikit terpepet ini. Sedikit terpepet dan sedikit terbatasi begitu di dalam bergaul. Barakallahu fiik. Batasan kita bergaul dengan orang kafir itu sebatas apa? Dakwah. Antum kenal sama orang kafir, ajak dia masuk Islam. Antum kenal sama orang kafir, ajak dia masuk Islam. Jangan sudah sebulan keluar masuk ke rumahnya. Ngapain antum? Cuma numpang makan. Antum enggak pernah ngajak dia masuk Islam. Lah. 2 tahun bolak-balik ke rumahnya masuk, ngapain antum? Dia itu baik sekali, sering undang anak makan, enggak pernah didakwahi. Belum momen yang tepat. 2 tahun belum momen yang tepat. Barakallahu fiik. Jadi hubungan kita dengan mereka hubungan apa? Hubungan dakwah. Ima antum yang ketarik atau dia yang ketarik. Baik. Selebihnya ada perkara-perkara yang dibolehkan oleh syariat. Selebihnya ada perkara-perkara yang dibolehkan oleh syariat. Seperti tadi mendakwahi mereka itu boleh. Ya, sebatas itu terbatas pada apa? Mendakwahi mereka. Kemudian kedua, itu apa? La mani min muhadanatul kufar inda hajah. Tidak mengapa minta tolong kepada orang kafir ketika ada hajah. Masih koma apa saja? Ingat, masih koma. Diikat oleh kaedah. Itu apa? Tidak terus-menerus. Kalau sudah hajat hilang, jangan lagi minta tolong kepada dia. Dalam skala dari kecil sampai besar, Bapak saya,
Makanya kalau skala besar ini diberikan wewenangnya kepada siapa? Kalau skala negara diberikan wewenangnya kepada siapa? Waliyul amr. Diberikan keamanan kepada orang kafir, zimmi. Waliyul amr. Sama seperti pernah terjadi misalkan di Teluk Arab. Ya, ketika dulu Saudi minta tolong kepada sekutu Amerika. Ini contoh real, fakta di lapangan. Karena ada muncul anak-anak muda yang terlalu bersemangat, akhirnya terjemah mereka itu terbatas pada akal mereka, terbatas pada nafsu mereka, terbatas pada amarah mereka, akhirnya mengatakan ulama-ulama Saudi kafir. Karena dia minta tolong kepada orang kafir untuk memusuhi Islam. Padahal waktu itu Saudi itu sedang berbatasan perang dengan siapa? Orang-orang dari arah Irak. Irak itu penduduk terbesarnya siapa? Syiah. Sekarang saya tanya bapak saya, Syiah yang hari ini kafir muslim? Khalas. Imma antum menganggap dia muslim berarti Saudinya yang salah. Atau imma antum menganggap dia kafir berarti Saudinya yang benar. Dan ada orang menganggap bahwasanya Syiah itu muslim. Minta tolong akhirnya apa? Untuk menjaga, hanya menjaga perbatasan supaya tidak menguasai negara. Boleh atau tidak? Boleh. Dan itu wewenang diberikan kepada siapa? Waliyul amr. Enggak semua minta tolong kepada orang kafir lalu menjadi apa? Kafir. Nah, ini ingat bapak saya. Bahasan-bahasan klasifikasi seperti ini, terperinci seperti ini, itu disebutkan oleh para ulama di syarah-syarah. Jangan berlaku seperti orang-orang khawarij. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Lalu mereka memperlakukan ayat ini umum. Tidak ada klasifikasi. Barakallahu fiik. Boleh minta tolong selama ada hajat dan apa? Jangan terus menerus. Makanya kalau di Saudi itu alhamdulillah apa saja la ilaha illallah. Semoga seluruh negara Islam diperbaiki oleh Allah. Kalau di Saudi itu kalau ada kontrak kerja dengan negara-negara misalkan seperti Cina, seperti Amerika misalkan begitu, itu muakkatah. Jadi itu temporer. Jadi misal setahun, dua tahun, nanti mereka datang di situ kerja, kemudian anak apa misalkan anak bangsa di situ, kemudian disuruh ikut belajar dari mereka, setelah habis kontrak mereka pulang, dilanjutkan oleh anak-anak bangsa. Enggak beranak pinang di situ. Tayib, enggak beranak pinang. Bukan langsung bisa bikin KTP, hidup di situ, nikah di situ, punya anak di situ. Barakallah. Kalau di Saudi demikian. Ya. Jadi mereka sangat masih menjaga ini. Originalitas negara itu, karena kenapa? Karena masuk dalam kategori umum. Mekah dan Madinah itu harus terjaga steril dari orang-orang kafir. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan sedikit. Dan ini untuk penyelesaian. Apa tadi yang kedua? Tidak terlarang atau boleh minta tolong kepada orang kafir ketika ada hajat dan tidak terus menerus muaqqatah. Kemudian yang ketiga, lamani min mukafa'athum 'ala al-ihsan idza ahsanu lil muslimin. Tidak mengapa membalas kebaikan mereka apabila mereka berbuat baik kepada muslim. Berarti kita berbuat baik itu standarnya itu apa bapak saya? Membalas kebaikan mereka karena mereka sudah baik, tapi tidak masuk ke dalam qalb. Tidak jatuh ke dalam hati. Ya, dia ngasih kita apel, kita kasih dia kolak. Dia ngasih kita apa? Dia ngasih kita misalkan apa? Ayam, kita kasih dia daging kambing. Boleh, itu standar umum membalas kebaikan orang lain. Dan itu boleh. Jadi kita bisa bermain di celah-celah seperti ini bapak saya, supaya juga antum tidak terlalu dikira benci kepada mereka. Tapi juga tidak dibenarkan mengatakan bahwa ya, kita ini sama-sama hamba Allah. Hanya kita ditakdirkan kamu kafir, saya muslim. Dan kita ini bersaudara. Itu enggak boleh yang seperti itu. Ini kalimat-kalimat menunjukkan kecondongan kepada orang kafir. Kemudian yang keempat, al-walid al-kafir yajibu ala waladihi al-muslim an. Orang tua yang kafir ya wajib atas anaknya seorang muslim tayyib untuk berbuat baik kepada dia. An yabirra bihi, untuk berbuat baik kepada dia.
Ya karena ini sebatas apa? Hubungan antara ayah dengan anak, antara ibu dengan anak. Tetapi tidak jatuh ke dalam qalbu. Dan ini memang berat bapak saya. Makanya Abu Ubaidah Ibn Jarrah, benar-benar diuji ketika di perang itu. Ketika berhadapan dengan siapa? Dengan bapak. Bapaknya yang masih musyrik. La ilaha illallah. Berat ketika anak harus dituntut untuk menombak bapaknya sendiri. Tetapi itulah Allah tuntut. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Itulah karena cinta sudah menancap ke dalam hatinya, tidak ada yang lebih paling dia cintai kecuali siapa? Rasulullah. Lebih dari mencintai bapaknya sendiri. Dan ini beda-beda tipis bapak saya. Maka jangan sampai ada orang mengatakan, "Oh, ini anak saya kafir." Enggak apa-apa, kamu bebas saja, kamu boleh. Saya ini bapak yang baik. Enggak boleh. Antum itu sama anak antum. Antum harus apa? Dakwahi, ajarkan, suruh dia masuk Islam. Di saya haknya untuk dia Kristen, untuk dia ini, silakan, bebas. Dia masuk Islam sampai dia dengan kesadarannya sendiri. Lah. Inna dina indallahil Islam. Kan la ikraha fid din, Ustaz. Tidak ada paksaan dalam agama. Dia belum baca ayat yang terakhir. Apa ayat yang terakhir anak-anak saya? La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama. Karena kenapa bapak saya? Karena sungguh telah jelas petunjuk. Maksudnya apa? Allah itu enggak perlu memaksa. Islam itu sudah terlihat jelas, nampak apa? Kebenaran. Kebenaran itu maksudnya. Bukan antum itu lalu enggak mau maksain orang untuk masuk Islam. Mendakwahinya. Itu tetap wajib untuk mendakwahinya masuk Islam. Itu salah faham. Ya la ikraha fid din, tidak ada paksaan beragama. Akhirnya apa? Diam gitu kalau ketemu sama orang kafir. Enggak berani apa? Ngajak dia masuk Coba lihat dulu di Inggris. Sampai dia buka stand. Kalau antum buka stand jual apa? Jual susu kan biasanya. Kalau dia enggak, dakwah. Innal hamdalillah, tauhid, beriman kepada Allah, masuk Islam, kamu masuk surga. Datang orang kafir, debat. Itu dakwah mereka kalau di luar. Sama tuh kalau di Sudan, sama itu kalau di Sudan. Kalau di Sudan itu dia buka stand, pasang sound, kalau kita kan pasang sound paling apa? Buat apa? Buat konser biasanya kan? Kalau mereka dakwah apa saya? Dakwah itu di ruang terbuka, jarang di masjid ini jarang. Palingan kalau di masjid itu apa? Kajian-kajian, kemudian apa? Belajar. Tapi kalau dakwah itu di lapangan, keluar. Orang lagi belanja di pasar, pasang stand, pasang sound system, ambil mic. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Antum ada berani enggak kira-kira? Ustaz aja enggak berani apalagi antum. Barakallahu fiik. Itu kalau di Sudan tuh begitu dia. Akhirnya ada orang misalkan tauhid, hak Allah tauhid, tidak boleh berbuat syirik. Jangan menyembah kepada mayit, jangan menyembah kepada kuburan, tidak kepada badawi, tidak kepada aulia. Nanti datang ada orang didebar sama begitu. Biasa. Barakallahu fiik. Tapi kalau kita kan ketakutan biasanya kan? Akhirnya apa? Pelan-pelan. Ya, supaya masuk. Kalau mereka tuh masyaallah, memang karakter mereka itu apa? Pemberat. Jadi kita harus mendakwahi mereka. Kemudian kelima, tabadulut tijarah ma'ahum wasyira' minhum. Ya, jual beli bersama mereka. Boleh atau tidak? Boleh. Sebatas jual beli. Dia jual Fanta, kita beli. Dia jual Sprite, kita beli. Dia jual susu, boleh kita beli. sebatas jual beli. Atau misalkan apa? Wastiradul bada'i wal aslihat minhum bisaman. La ba'sa bidzalik. Atau mungkin misalkan hutang piutang kita menggadai misalkan, karena Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besi beliau hanya untuk apa? Bisa membeli gandum untuk beliau makan. Boleh atau tidak? Boleh. Karena itu sebatas transaksi. Jatuh ke kolbu atau tidak? La. Yang perlu dijaga itu bapak saya kolbunya. Jangan sampai transaksi itu membawa kita mencintai mereka. Tayyib. Kemudian keberapa? Yang keenam, abahallahu tazawwuja min nisa'i ahlil kitab. Boleh menikahi wanita-wanita ahlul kitab, wanita-wanitanya, bisyarat, dengan satu syarat, an yakuna afifat fi a'radihin. Mereka termasuk wanita-wanita yang menjaga kesucian dan kehormatan dirinya. Boleh bapak saya, kalau bapak mau ngambil istri dari Nasrani silakan nikahin,
Ya, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, sah. Tapi sore, siang, pagi, malam, tidur, dakwahi. Dek, masuk Islam. Kira-kira istri antum itu, kira-kira istri antum itu bisa tenang gak sama antum tuh kira-kira? Lagi tidur, ajak masuk Islam. Besok pagi, ajak masuk Islam. Siang, ajak masuk Islam. Sore, ajak masuk Islam. Itu konsekuensi antum nikahin siapa? Ahlul kitab. Barakallahu fi. Berat berarti kan? Ya udah, makanya jangan cinta kepada orang kafir. Muslimah ini masih banyak. Antum mau berapa? Satu, dua, tiga, empat. Gak perlu orang kafir. Muslimah masih banyak. Alhamdulillah. Berat masalahnya. Karena jangan sampai kita gak mampu. Kemudian yang ketujuh, la ba'sa bi ijabati da'watihim wa akli ta'amihim al mubah kama fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa, boleh untuk menjawab undangan mereka, makan makanan mereka. Itu boleh. Misalkan diundang makan itu boleh. Tapi lihat-lihat tempat juga ya, enggak begitu antum diundang langsung antum masuk apa? Ajak masuk Islam. Lihat-lihat tempat, lihat-lihat waktu. Baik, kalau ada momen yang bagus, kita ajak dia untuk masuk Islam. Waktu itu saya pernah di masjid, Bapak saya, di masjid, kita lagi membicarakan, sampai terjadi huru-hara di masjid itu. Ya, ingin penjatuhan DKM. Ya biasa, polemik-polemik kecil, masalah kunut subuh, masalah zikir jamaah, karena pengennya masjid itu, masjidnya harus kunut subuh. Saya bilang, antum ini enggak Bhinneka Tunggal Ika. Sementara negara kita apa? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda satu tujuan, khalas. Jangan intervensi ibadah orang. Yang enggak kunut subuh, khalas. Enggak kunut subuh. Dan kita juga enggak pernah berbicara tentang apa? Kunut subuh. Pembicaraan kita itu pada skala fikih. Kunut subuh itu bid'ah, tidak kunut subuh itu sunnah. Kunut subuh itu sunnah, tidak kunut subuh itu lebih sunnah. Pembicaraan skala apa? Skala fikih, amaliyah. Pernah kita begitu lihat orang kunut subuh kalau kita tabok begitu? Pernah? Lah. Justru sebaliknya, kita enggak kunut subuh ditarik sama dia. Kamu jangan jadi imam. Benar atau tidak? Barakallahu fiik. Akhirnya terjadilah apa namanya itu huru-hara. Diundangnya RT-nya, kebetulan RT-nya orang kafir. Naik ke masjid. Coba lihat itu. Hanya demi masalah kunut subuh berani untuk menindas saudaranya bekerja sama orang kafir. Orang kafir itu ngerokok di masjid, Bapak saya. Ngerokok di masjid. Ayo, siapa tadi tuh? Mana? Masjidnya bikin ketua DKM baru orang kafir. Tahu apa dia tentang masjid? Barakallah. Itu apa saya? Hilang akal. Karena kebencian terlalu apa? Terlalu memuncak. Akhirnya hilang akal sehatnya. Sampai-sampai terucap di kalimat. Di masjid itu dia teriak. Tidak boleh di dalam masjid ini kelompok cingkrang dan jenggotan. Coba itu apa saya? Padahal enggak ada reaksi apa-apa dari kawan-kawan. Mungkin mereka khayali. Dia mengatakan apa? Memang akhlak antum yang buruk. Lah, ikhwan kita tuh alhamdulillah. Enggak pernah mencari-cari tentang kesalahan orang. Tidak pernah datang ke rumah orang untuk mencari aib tentang orang. Mereka hidup bersama keluarganya. Keluar malam Senin, pergi jalan-jalan, makan bakso. Pulang tidur sama keluarga. Enggak ada masalah. Hanya khayali saja mereka mengatakan salafi ini kurang adab, kurang akhlak. Siapa yang kurang adab, kurang akhlak? Ini internal kita umat Islam, Bapak saya. Makanya itulah kenapa perlu kita angkat tema-tema seperti ini, agar kita bisa tahu siapa kawan kita, siapa lawan kita. Barakallah. Tayib. Akhirnya begitu habis ini, habis kegiatan, saya ambil buku tauhid. Saya bilang sama Pak RT, "Pak, saya ada buku. Silahkan nanti buku dibaca ya, Pak." "Saya kan Kak Kristen." "Oh, enggak apa-apa, baca, Pak. Biar tahu Islam itu bagaimana?" Bisa, kalau Bapak enggak mau baca, baca keluarga nanti. Kasih keluarganya yang muslim. "Oh ya, terima kasih Pak, terima kasih." "Oh ya, enggak tahu, dibuang atau enggak. Yang penting saya sudah kasih." Barakallah. Nah, jadi, respeksitas dakwi kita itu harus apa? Harus aktif ketika ketemu dengan orang-orang kafir. Jangan langsung tertuju ke dunianya. Baik. Sudah habis waktunya? Ya, sudah habis waktunya ya. Nah, itu pada standar-standar yang dibolehkan. Kemudian ke-8, berbuat baik kepada tetangga, kepada orang kafir, boleh atau tidak? Boleh. Ya, standar apa? Berbuat baik secara umum, boleh. Kemudian ke-9, tidak boleh menzalimi mereka. Jangan juga karena kafir, dia datang antum pepet. Dia bikin acara, pokoknya antum pepet supaya acaranya tidak
tidak jadi. Nah, ini juga tidak boleh. Ini bisa masuk ke dalam bab-bab mendzalimi mereka. Nah, pada 10 yang sudah disebutkan contoh bagaimana menjaga loyalitas, dan pada 10 bagaimana untuk kita bergaul bersama mereka, semoga dari poin-poin yang saya sebutkan tadi bisa menjadi pemahaman dan bisa menjadi contoh-contoh real di fakta lapangan, dan kita bisa bersikap kepada orang kafir bagaimana semestinya, dan kita bisa berkawan dengan seorang muslim, bisa menyikapi kesalahan mereka sesuai dengan kadar kesalahan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Barakallahu fiik. Kalau kita mendakwai, mungkin mengeluarkan pendapat yang sesuai dengan. Baik. Minta amal di pinggir jalan. Pembangunan masjid. Kalau saya katakan menghinakan agama, saya enggak berani yang mengatakan begitu. karena itu hanya sebatas untuk pembangunan masjid. Dan umumnya kaum muslimin, alhamdulillah, punya cemburu-cemburu yang besar untuk membela agamanya. Alhamdulillah. Bahkan kita di Indonesia ini sering terkenal seorang pemabok sekalipun, ketika agama kita dicederai atau dicela, itu mereka bangkit untuk apa? Membela. Tapi kalau sampai dalam makna menghinakan, wallahu alam, tidak masuk ke dalam makna itu. Tapi tetap saya katakan bahwa meminta-minta itu saya tidak setuju. Karena memang itu melambangkan apa? Melambangkan kehinaan. Ya, itu adalah lambang dari kehinaan. Sementara memberi itu adalah lambang dari apa? Kemuliaan. Apalagi ini kita berbicara tentang apa? Masjid. Kita akan bangun sebuah rumah lokal sebagai apa? Kita sebut dengan rumah dari rumah-rumah Allah. Maka bagian dari yang tidak layak ketika dari proses pembangunannya itu melibatkan dari perkara-perkara yang mungkin itu tidak layak, baik pada skala rendahnya. Mungkin skala rendah, mungkin tidak apa-apa. Kenapa salahnya? Mungkin canceling segala macam. Tapi itu skala rendahnya. Itu tidak mengapa. Tetapi setidaknya kita bisa menghindar dari situ. Demi untuk apa? Untuk mencapai nama kemuliaan. Ketika kita mendirikan sesuatu bangunan yang mulia. Apa? Masjid. Dengan yang elegan. Dengan cara yang lebih terhormat. Tayyib, barakallahu fiik. Antum bisa cari misalkan apa donatur yang kuat ekonominya, finansialnya. Ajak dia, dakwahi dia. Antum punya harta, depositukan di akhirat. Ini kita punya tanah, sekian hektar, 2 hektar. Antum bangun masjid di sini. InsyaAllah, pahala antum mengalir. Tek, langsung cair ceknya misalkan begitu. Alhamdulillah, itu lebih apa? Lebih elegan. Lebih mulia. Kedua, kalau memang antum dirasa ada waktu dan momen yang tepat untuk antum masuk bisa memberikan nasihat, ahlan. Sangat boleh sekali. Tafadhol. Tayyib, sangat boleh sekali. Nasihatkan. Ya. Kita sedang mencari keridhaan Allah, membangun masjid, rumah dari rumah-rumah Allah, bagian dari keridhaan Allah. Antum ada menemukan waktu, ya, dan bahasa yang tepat serta waktu yang tepat, antum bisa masuk kepadanya nasihati. Apalagi kalau itu kakak antum. Tayyib, apalagi mungkin dia kakak antum sebagai apa? Ketua DKM. Bisa. Atau mungkin itu keponakan antum menjadi pengurus masjid, bisa masuk nasihati. Tayyib. Tetapi kesalahan-kesalahan ini bukan kesalahan-kesalahan, dan kita kenal kesalahan ini adalah kesalahan yang tahapnya itu kita tahu di mana posisinya. Tayyib. Jangan nanti antum ingkari orang yang minta amal di pinggir masjid ini, sama seperti kita mengingkari kemungkaran sifatnya besar seperti misalkan pemabuk dan yang lainnya. Nah, ini tidak dibenarkan. Tayyib, kita lihat skala kesalahannya di mana. Tayyib, dan dengan itu maka insyaallah kita bisa berbuat adil dan pas proporsional ketika kita masuk untuk memberikan nasihat. Barakallahu fiik. Itu dua. Jadi kalau saya katakan itu menghinakan agama, saya enggak berani mengatakan begitu. Tayyib. Karena seluruh umat Islam, insya Allah, di detak jantungnya itu, pembelaan kepada agama itu masih besar. Tetapi ini tentu harus senada ya, antara klaim dengan apa? Dengan hakikat. Ada orang mengatakan dirinya cinta kepada agama Islam, tetapi secara tidak sadar, dia juga menghinakan agama Islam. Seperti tadi misalkan, meminta-minta dan yang lainnya. Tetapi maksudan, secara maksud untuk menghinakan agama, insya Allah. Itu tidak ada bermaksud demikian. Nah, skala ini kan perlu untuk mendapatkan di tempatnya, proporsional kita menilainya. Kemudian kedua, kalau memang antum ada waktu tepat, ya, kemudian tempat yang tepat, momen yang tepat, maka ahlan, boleh untuk memberikan nasihat. Wallahu a'lam bissawab.
Saya pernah meminjamkan buku Islam Tafsir dan Minhajul Muslim kepada orang Kristen dalam rangka mendakwahi dia. Dan sampai sekarang masih, kalau ditanya masih dibaca-baca, tapi qadarullah belum muslim. Bagaimana sikap saya yang benar Ustaz? Antum tidak dituntut untuk dia masuk Islam. Alhamdulillah antum dia baca bukunya, antum juga baca bukunya. Jangan antum ngasih doang, antum enggak baca. Antum baca bukunya supaya ada media apa? Media diskusi. Antum sudah baca sampai halaman berapa? Kayaknya halaman 13. Oh, bahasan ini ya. Nah, bagaimana tuh kalau menurut kita? Antum dari bahasan itu apa? Kalau saya bahasan saya begini. Dalilnya ini, Allah berfirman ini, kemudian dari sunnah ini seperti itu. Khalas, enggak, dia enggak menerima, enggak ada beban untuk antum untuk mencari-cari dari ahli filsafat, ahli kalam, ahli akal. Akalnya begini, Ustaz. Saya harus belajar ilmu akal nih, Ustaz, biar bisa berdebat dengan mereka. Lah, tugas antum itu qala Allah wa qala Rasul. Kalaupun sama orang kafir. Tapi kan orang kafir enggak mendengarkan Quran, Ustaz. Enggak mendengarkan sunnah, Ustaz. Itu perkara dia. Perkara antum itu membacakan Al-Quran dan sunnah. Jangan gaya-gaya orang ahlul kalam, bapak saya. Ahlul kalam itu bermula dari apa? Empati dia untuk berdebat sama orang-orang. Siapa? Orang-orang kafir. Akhirnya mendalami ilmu mereka. Ilmu apa? Ilmu filsafat. Akhirnya tergelincir jauh ke mana-mana. Barakallahu fiik. Paham ya? Ya, orang belajar ilmu kristologi misalkan. Belajar ilmu kristologi, bahkan sebagian ulama tidak membolehkan. Membolehkan. Sebagai pengkajian, kemudian sampai didalami sedalam-dalamnya. Islam kita itu punya, runut bahasan itu punya. Untuk membahas. Bagaimana cara, metode apa, mendebat, itu ada dalam agama Islam. Tabarakallahu fiik. Wallahu a'lam bissawab. Apa sikap kita terhadap saudara-saudara kita yang menghalangi berdirinya Masjid Imam Ahmad bin Hanbal? Bolehkah mendoakan keburukan? Mohon pencerahannya, syukron. Boleh. Siapa mengatakan tidak boleh? Zalim bi zalim. Baik. Kita berdoa semoga Allah menyibukkan orang zalim dengan orang zalim. Dan ingat bapak saya, doa-doa orang dizalimi itu tidak dalam arti diseteru antara kita kemudian Allah menangkan kita. Lah. Ketika kita berdoa misalkan kemudian saya berdoa kemudian Allah seterukan saya dengan si fulan kemudian saya menang. Lah. Tetapi ada kadang satu kondisi dzul apa syuklatul zalim bizalim, yaitu Allah menyibukkan orang zalim dengan zalim. Kalau antum bertanya boleh atau tidak boleh? Ya. Didoakan apa? Keburukan. Tetapi ingat, wala tatghaw, jangan melampaui batas. Antum dipukul sekali, jangan mukul dua kali. Dia melakukan kesalahan dua kali, jangan antum doanya minta berapa? Empat kali. Maka disinilah kita katakan, bersabar itu jauh lebih baik. Mendoakan mereka dengan sesuatu yang sifatnya lebih baik. Diberikan hidayah, mengenal sunnah. Barakallahu fiik. Dan itu sesuatu yang sangat, itu bukan hal yang mustahil bapak saya. Kita ini dulu pelakunya. Kita pernah keras sama dakwah sunnah. Iya tidak bapak saya? Bagaimana kerasnya kita dulu terhadap dakwah sunnah? Begitu kita sebut kata Wahabi, ketika melihat orang jenggotan, merah warna jenggot itu beda udah bagi saya dulu. Apalagi yang putih gitu kan. Wah, itu sudah jelek udah. Semua tidak ada yang mustahil. Mendoakan mereka untuk masuk ke dalam sunnah itu jauh lebih baik. Karena itu sifatnya apa? Lebih langgang, terus menerus. Sementara kalau kita berdoa untuk keburukan, maka kita akan hanya dibalas satu. Hanya menuntut kepuasan saja. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau ditanya apakah boleh atau tidak, itu boleh. Orang zalim itu boleh mendoakan kezaliman kepada orang zalim. Tapi ingat, itu harus pas, porsinya harus pas. Tidak boleh melampaui batas. Kalau melampaui batas, yang satu dibalas satu, sementara apa? Yang satunya dibalas oleh Allah dengan apa? Dengan ya sesuai dengan kesalahan antum. Allah akan berikan balasan. Wallahu a'lam bissawab. Itu saja yang bisa saya sebutkan apa saya di pelajaran ini. Maka yang hadir, semoga kita diberikan kesempatan lain lagi untuk ketemu di pelajaran berikutnya. Wallahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.